Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semalam kita dah ada buat yang Chinese version. Hari ini kita buat yang Melayu version. Versi bahasa Melayu dengan bahasa English. Jadi kita, again, kita nak tekankan bahawa kita bukan buat ceramah. Kalau ceramah, saya akan berdiri biasanya. Duduk pun ada lah. Tapi yang ini kita buat dalam konsep yang kita kata, kita macam borak-borak. Sepatutnya ada teh. Sepatutnya lah. Tapi sebab first time kita dah lama tak buat kat sini, so agak kelam kabut. Jadi tak apa. InsyaAllah kalau sambutan okay, next time mungkin kita betul-betul kita sediakan teh, kita sediakan kopi. Sepatutnya memang ada teh dengan ada kopi. Yamcha. Yes, malam sepatutnya ada yamcha. Betul-betul yamcha. Cuma timing tu kan. Lagipun agak kita kata last minute. Agak last minute. Jadi semalam kita banyak isu-isu yang especially kita kata dengan mu'alaf kan. Banyak isu. Saya sebenarnya semalam saya expect lebih banyak soalan-soalan tentang approach, tentang certain-certain isu dan sebagainya. Tetapi akhirnya semalam apa yang berlaku adalah banyak soalan-soalan fiqah. Yeah? Soalan-soalan fiqah. Which is okay. Okay juga, tetapi saya lebih gemar kalau persoalan-persoalan tentang kita kata berkaitan dengan isu semasa, approach dakwah, uslub dan sebagainya, sebab memandangkan nak tak nak, itu kepakaran saya. Saya boleh kata itu kepakaran saya. Bukanlah kata tak boleh nak bercakap tentang isu fiqah. Tetapi isu-isu fiqah tu lebih baik ditanya kepada ustaz-ustaz yang kita kata lebih berkepakaran. Okey, lebih berkepakaran. Begitu saja. Jadi kita tak ada kita sebenarnya tak ada apa-apa konsep ceramah, cuma saya mulakan sedikit mukadimah dengan saya bawakan satu perkara yang berlaku di semasa saya berada di Turki. Semasa saya ada di Turki, saya menghadiri apa yang dipanggil sebagai The Prophetic Strategy Summit. Okay, TPSS, The Prophetic Strategy Summit. Ramai pencerama-pencerama dari luar negara seperti Dr. Yasir Qadir, Dr. Omar Sulaiman, kemudian ada bekas ketua pengarah Al Jazeera. Lepas tu apa lagi, ada analisis politik daripada UK, ada aktivis politik daripada UK, dari US, ramailah. Lepas tu Sheikh la ilaha illallah, saya lupa nama dia ini, saya suka dia tapi saya terlupa nama dia. Sheikh Haitham, Sheikh Dr. Haitham Al-Haddad. Kemudian ada juga Dr. Tariq Suwaidan. Mereka semua berkumpul untuk kami berkongsi tentang The Prophetic Strategy. Cuma ada sesuatu, dan kami sebagai peserta, benda ni saya tak pernah share lagi kalau dekat public dengan selain daripada staff saya lah. Bila kita daftar untuk The Prophetic Strategy Summit, nama dia adalah The Prophetic Strategy Summit. Jadi kami juga ada peluang untuk book satu slot. Kehadiran lebih kurang dalam 130 ke 140 peserta dari seluruh dunia. Okey. Semua benua ada. Jadi kami dibenarkan untuk book slot dengan mana-mana penceramah yang kita nak. First come first serve lah. Jadi dalam banyak-banyak penceramah, cuba teka. Saya pilih siapa? Sebab saya sebut saya suka dia kan. Waktu tu saya tak kenal dia sangat. Saya tahu dia siapa tetapi saya tak book dia. Saya tak book Sheikh Haitham Al-Haddad. Dan saya ni banyak mendengar ceramah dan kuliah daripada Dr. Yasir Qadir. So, rasa-rasanya, secara logikal, saya book siapa? Sheikh Yasir lah. Tapi saya tak book dia. Saya book Dr. Tariq Suwaidan. Saya book Dr. Tariq Suwaidan. Sebab tujuan saya pergi ke situ, dan kena faham ya, program ni, costing dia, untuk The Prophetic Strategy Summit dalam 6 hari, okay, 22 sehingga ke 27 hari bulan, selama 6 hari tu, costing dia dalam, kalau ringgit Malaysia, RM11,800. Untuk fee dia saja, yuran saja. Kemudian saya juga daftarkan diri untuk, sebab selepas tu ada satu lagi, Advanced Islamic Leadership. Yang itu 5 hari, hanya oleh Dr. Tariq Suwaidan saja. Yang tu pun saya daftar sekali. So termasuklah tiket kapal terbang, bla 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 dan sebagainya, total kesemuanya adalah dalam RM25,000. So bukan satu kursus yang murah. Okay? Jadi bila saya pergi ke The Prophetic Strategy,
okay, hari pertama saya dah ada peluang sebab nombor saya antara dekat atas untuk saya, sebab saya booking lebih awal. So saya dapat Dr. Tariq Suwaidan. Hari kedua saya rasa, hari kedua lebih kurang, saya dapat peluang untuk bercakap dengan dia. Kami ada diberikan peruntukan 10 minit. Sebenarnya ini akan bawa mukadimah lah. So hopefully lepas tu kita akan porak dan kita soal jawab. Assalamualaikum Doktor, khabar? So saya ada rakaman. Saya ada rakaman dengan Dr. Tariq Suwaidan dan saya minta izin. Saya minta izin. Itu sebenarnya antara adab lah. Antara adab yang saya belajar bila kita belajar dengan guru ataupun dan sebagainya, kita bila kita nak berborak dengan dia, kita nak record, kita minta izin. Okey? Kita minta izin. Dan daripada semua peserta, saya satu-satunya yang bawa mic. Saya seorang je bawa mic. Sebab saya tahu tujuan saya pergi ke situ adalah nak belajar. Sebab tu tak ada orang tahu pun. I think majority you all tak tahu saya pergi Turki. Saya update macam biasa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab satu, saya nak jaga niat saya. Saya tak nak bagi tahu saya pergi Turki. Takut saya pergi tu, saya tulis, saya update tu pasal nak orang puji. Oh, Masya Allah, awak hebatlah, awak pergi Turki. Niat asal nak pergi sana untuk belajar, nak dapat pahala Allah, nak dimudahkan jalan ke syurga. Tapi sebab niat tu tak betul, sebab tu kalau umrah, haji, saya pergi aktiviti-aktiviti belajar ni, jarang saya update, melainkan saya dah nak habis ataupun dah habis baru saya update. Saya rasa di sini ramai tak tahu saya pernah pergi haji kan? Tak tahu. Sebab apa? Sebab saya jarang update. Saya jarang update. Sebab satu, saya selalu bergelumang. Saya tak tahu you all lah. Lain orang lain cara kan. Saya selalu bergelumang dan bergelut dengan keikhlasan. So bila saya terlalu takut dan bergelut dengan keikhlasan, jadi saya kurangkan apa yang sepatutnya saya cari keredaan Allah tu, saya kurangkan hanya post selepas. Sebab kalau selepas orang puji, tak apalah, benda dah berlaku. Takut sebelum buat, orang dah puji, kita asyik tengok atas komen, oh Masya Allah. Lepas tu seorang dia hentam kita rasa frust. Saya itu approach saya. Jadi saya record, saya minta izin. Sebelum bermula saya kata, Doktor, can I record? Dan saya bukan setakat siap bawa mic. Saya bawa stand lagi. Nak tunjukkan bahawa saya memang nak pergi belajar. Okay? Dan sepanjang saya kata 2 minggu dekat situ, saya tak bergambar langsung dengan mana-mana penceramah sehinggalah habis program. Tak bergambar langsung. Itu juga salah satu cara saya nak jaga niat saya sendiri. Reason being adalah, macam juga 2016 bila saya pergi ke International Da'wah Training Program dengan Dr. Zakir Naik 2016. Sepanjang 45 hari. Sepanjang 44 hari lah. 44 days. Satu gambar dengan Dr. Zakir Naik pun saya tak ada. Tak ada. Last day, semua kena ambil gambar. Sebab kami akan terima sijil kan. Barulah saya ambil gambar. Lepas ambil gambar dekat atas secara rasmi, barulah turun pentas, barulah saya ambil gambar dengan dia tidak rasmi. Selama 44 hari saya tak ambil gambar. Sebab apa? Sekali lagi, tujuan saya pergi ke sana sebab saya nak belajar. Bukan nak bergambar dengan dia. Bergambar dengan dia kalau umur panjang, insyaAllah boleh lah. Tapi fokusnya adalah nak belajar. Jadi bila saya dah dapat kebenaran, dia kata, ya, no problem. Slot sepatutnya 10 minit, tapi selepas saya tengok rakaman saya, lebih kurang dalam 17 minit lah. Okay? So sebenarnya terpanjang sebab sepatutnya adalah back to back dia kena jumpa dengan orang. Soalan pertama dia tanya kepada saya, as usual lah. So, how is the program? Dia sebagai pembuka mukadimah, dia orang yang memulakan program tu, dia tanya kepada saya, how is the program? What do you think? Saya kata, okay. Nah, bila saya cakap okay tu, maksudnya, macam, okay lah. Boleh faham tak maksud saya? Bila saya kata, okay lah. Dia sebenarnya kata biasa. Kalau muka saya macam tu, maksudnya adalah below my expectation. Dan bila dia nampak muka saya, as someone yang dah 73, very experienced, dia tanya saya. Saya kata, okay lah, you know, so far, okay lah, but you know, I expect a little bit more. Dia tanya saya, expect what? What do you expect more?
You know, because I came here, I attended and I registered this because of the title, the Prophetic Strategy Summit. So I expect the speakers, all of the speakers, to talk a lot about strategy. The prophetic strategy. Logik lah kan? Kalau kita daftar khusus jenazah, sekali dia cakap tentang kehidupan. Tak cakap tentang jenazah sangat. Pengurusan jenazah langsung tak disebut sangat. So, frust tak? Frust lah. Lagi-lagi dah bayar berapa belah ribu. Saya kata, I expect them to talk more about prophetic strategy. Jawapan dia memang straightforward. Zam! Dia kata, don't expect. Saya kata, aku bayar RM11,000, engkau bagi tahu kat aku, don't expect. Memang tersentak sikit lah. Saya kata, don't expect? No, what do you mean don't expect? No, don't expect. Saya kata, can you explain to me? Itu bukan, saya bukan nak tanya dia benda tu, sebab dia yang mulakan berbicaraan benda tu. So, saya kata, what do you mean don't expect? Aku bayar ni untuk attend prophetic strategy. And now you're telling me, don't expect prophetic strategy. Lepas tu, dia tanya saya je. Dia kata, look at all the speakers. Look at all the speakers, dia kata. None of them, dia kata, none of them, ini memang brutal gila lah. Dia kata, none of them, okay, have ever teach in strategic planning and strategy. I'm the only one who talk about leadership and strategy. So I kata, but, you know, we register, why are they using the prophetic strategy? No, that's why I ask you, don't expect. You will never, don't expect from them. Dia bukan kritik asatizah lain. Tapi sebenarnya, dia nak regulate saya punya expectation. Tapi expectation saya salah tak? Tak salah. Sebab saya memang daftar untuk prophetic strategy. Lalu saya pun tak nak bazir masa. Saya cakap dengan, saya tanya Sheikh. So Sheikh, I have also registered myself for Advanced Islamic Leadership. Will you be covering this in that workshop? Dia kata, yes, insyaAllah. Okay, tak apalah. Tebus balik sikit lah. Ada banyak yang berlaku tapi saya tak nak cerita panjang. Saya nak fokus sedikit tentang sini. Ada beberapa pengajaran lah kalau kita nak mulakan mukadimah kan. Pertama, bila mana kita mendaftar ataupun kita pergi belajar, saya tak mahu bercakap dari segi sudut tanggungjawab tugas penceramah ataupun pengajar. Itu tugas mereka. Let's talk about tugas dan tanggungjawab kita yang nak datang belajar. Kita ada buat background check tak kepada siapa yang mengajar tu? Kita bukan menafikan keilmuan mereka, bukan eh? Kita cuma sedang kata tentang apakah kepakaran mereka. Ada tak compatible kepakaran mereka dengan submit dengan program yang akan diajar? Betul, kadang-kadang kita rasa frust kan? Kita rasa frust, kenapa dia tak bercakap tajuk tu? Sedangkan inilah yang aku daftar. Betul, mungkin tajuk tu diberikan oleh penganjur, mereka pun tak tahu dan mereka just, okeylah, cakap dia kan, just ceramah lah. Tapi first adalah, kita check tak? To be honest, saya tak check background. Melainkan Dr. Tariq Suwaidan, saya tahu siapa. Yasir Qadi, saya kenal siapa. Omar Sulaiman, saya kenal siapa. Sami Hamdi, saya kenal siapa, aktivis. Mereka tu adalah orang yang famous, mereka tu adalah orang yang ternama, ada followers, adalah influencer. Now, di situlah yang saya buat silap. Saya bercakap tentang diri saya bukan bercakap tentang you all. Di situ saya buat silap. Silap ialah apa? Saya meletakkan satu assumption bahawa memandangkan mereka famous, Dr. Yasir Qadi ada PhD dalam teologi. And then kita bercakap tentang Dr. Omar Sulaiman. Sangat famous. Millions of followers. Are you telling me they don't know all these things? Scholars, man. Tapi masalahnya bukan pada mereka. They never say they are strategic expert. Kita yang meletakkan satu tanggapan bahawa they are the expert. When they never claim to be expert. They never claim to be expert. Well, to be fair to them, they never claim. Saya yang meletakkan assumption bahawa dia tahu. Lalu kita frust sendiri. So, pengajaran satu, dia ada beberapa. Pengajaran satu tu adalah, iaitu, sometimes even dalam realiti kehidupan kita ni pun, is almost the same. Very identical. Kita pergi belajar dekat guru,
ustaz, ustazah, kita ada expectation. Tapi expectation tu bukan datang dari dia. Expectation tu datang daripada diri kita. Sebab dia tak pernah cakap dia macam tu. Melainkan orang tu cakap, akulah pakar ini, aku adalah pakar ini. Lalu he cannot live up to that. Dan cerita. Tetapi berapa kerap kita pergi belajar, akhirnya kita ada assumption sendiri, expectation sendiri kepada mana-mana asatiza. Lalu sebenarnya, mereka ada sedikit ilmu, tetapi kena tahu sedikit ilmu itu tidak menjadikan seseorang itu pakar. Sedikit ilmu itu tidak menjadikan seseorang pakar. Dan kita juga kena letakkan satu expectations kita berdasarkan kelayakan seseorang. Dan ini yang berlaku pada masyarakat kita sebenarnya. Sebab apa? Janji dia berkopiah, dia berserban, dia bersongkok, dia bertudung, janggut panjang sikit ataupun pakai jubah, insyaAllah lah ustaz lah. Dan kita ada satu tanggapan bahawa takkan ustaz tak tahu. Again, ustaz tu tak pernah kata dia serba tahu. Yang selalu kata dia tahu semua adalah diri kita. Kita tak boleh bagi tahu dekat Allah pada hari kiamat, di padang mahsyar, ya Allah, dia penampilan macam tu. Takkan dia tak betul? Kan Allah suruh kita tanya apa? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau engkau tak tahu. Persoalannya, macam mana you tahu dia tahu? Kalau you tak pernah check. You boleh kata, ya Allah, aku tanya dia. Aku percaya dia ustaz. Tak. You kena ada satu tanggungjawab untuk check background dia. Siapa diri dia? Adakah dia qualified untuk bercakap tentang topik-topik tertentu? Dan sebagainya. It's our assumption. Okay? Kedua, saya tak check. Okay? Kedua adalah, bila berakhirnya selesainya program tu, saya tambah frust lagi lah sebenarnya. Tambah frust sebab, saya bagi satu contoh je. Sebelum kita open up, sebab kita ni bukan ceramah kan, kita just nak supaya ada Q&A dan sebagainya. Siapa pernah tengok Dr. Yasir Qadhi punya sirah dekat YouTube? Tak pernah? Okay. Dekat YouTube dia, dia ada lebih kurang 113 episod sirah. Sirah Nabi. One of the most comprehensive yang saya pernah tengok. One of the most comprehensive dan academic. Dalam bahasa English. One of the most, saya kata one of the most. Okay? Dengan bahasa dia, presentations dia, sangat mengagumkan. Dan dalam prophetic strategy itu, dia menggunakan kisah perjanjian Hudaibiyah untuk mengajar kami tentang strategi. Okey, adalah cover sikit. Nah, dalam YouTube dia, dia ada 5 episod kuliah dia. Dari 5 episod ni, plus minus jam dia, lebih kurang 6 jam lebih. 6 jam lebih untuk cakap tentang perjanjian Hudaibiyah. Now, dekat YouTube saya boleh dapat 6 jam lebih kuliah dia. Tapi untuk kursus tu, dia juga menggunakan perjanjian Hudaibiyah, benda yang sama, tetapi dia hanya cover lebih kurang 3 jam, 4 jam je. So sebenarnya, saya akan dapat lebih banyak benefit tengok YouTube dia ataupun tengok face to face dengan dia. Comparing 3-4 hours dengan 6 hours more dekat YouTube. Dan itu yang menjadikan saya tambah kecewa. Saya tambah kecewa, Ustaz. Benda ni aku dah dengar dekat YouTube. Sebab bila kami dah sampai pun, dia dah kata, siapa yang dah tengok tapi boleh tengok sekali lagi sebab dia akan gunakan yang tu untuk extract pengajaran tentang strategi yang dia akan ajar dan dia tak mau ulang lagi apa yang dia telah cakap. Jadi dia hanya nak cakap tentang strategi saja. Tapi end up, kebanyakannya saya boleh kata 90% apa yang disebut dalam ceramah tu, ini kena faham kan? Ini bukan bidas. Ini adalah bila kita ada expectation. 90% adalah pengulangan daripada sirah. Daripada YouTube, ceramah YouTube dia. Boleh bayangkan tak betapa frust you? You tinggalkan family, you bayar RM10,000, RM11,000, you terbang, okay? Lepas tu, you pergi ke sana hanya untuk lihat the same thing over and over again yang you dah tengok dekat YouTube. Sebab saya followers dia, saya tengok dia. So, saya tambah frust lah. Dan third and lastly adalah, kita kena faham bahawa
just because someone are famous for something doesn't mean they are good at everything. Hari ini berleluasa benda-benda sebegini sebab kita dalam contoh, saya lihat, ini pandangan saya, boleh setuju, boleh tak setuju. Saya nampak tak seimbang di antara cara kita berdunia dengan beragama. Okey, saya ulang sekali lagi. Saya kata saya nampak ketidakseimbangan di antara cara kita berdunia dengan beragama. Saya bagi contoh, Okey. Ada phone sekarang ni, mungkin contoh je, contoh yang kita semua alami. Kita sekarang ni phone kita lagging. Ada problem. Kita nak tukar phone. Now, kita kata kebiasaannya. Kebiasaannya kita terus pergi kedai beli phone, terus masuk, beli, okey saya nak phone ni. Beli, ciao, keluar. Ataupun kita akan decide phone apa, compare, kemudian kita baca review, berkali-kali baca review, barulah kita pergi beli. First one ataupun second one, kebanyakannya. Okay, saya tak mau cakap, of course, dalam general dia ada exception. Secara generalnya, golongan pertama ataupun golongan kedua masyarakat kita? Generalnya first. Kita terus pergi beli? Kalau review tu, kalau yang biasanya lah orang yang review ni, orang yang main ke ataupun dia mungkin orang yang... Okay, yang ni exception. Yang ni adalah exception. Tapi secara umumnya, walaupun kita dah pernah pakai Apple, contoh saya dah beli Apple lama dah. Tapi bila saya nak beli Apple 14-15, saya tetap akan baca review Apple 15. Betul tak? Dan saya tak akan baca satu je tau. Contoh sekarang ni, iPhone 16 akan keluar. So, kita akan baca dekat Mac Rumors. Kita akan baca dekat macam-macam majalah yang kita tak pernah baca sebelum ni. Kita nak baca berkali-kali. Betul? Now, sebab apa? Kita nak sure bahawa apa yang dicakap dalam website ini about identical dengan yang ni. Cuma penggunaan bahasa dia tak sama, tetapi kita dapat informasi yang lebih compact dan lebih tepat. Dan bila kita buat keputusan, kita make sure keputusan tu adalah tepat. Sebab apa? I'm not the expert in this field. So since I'm not the expert, of course, website ini pun kata dia expert, ini pun kata dia expert, ini pun kata dia expert. Now, I am comparing all the expert, then baru saya pergi decide untuk beli. Just to buy something yang 4,000-5,000, kita akan take a lot of effort, betul? Jangan kata phone lah. Kadang-kadang makan pun, kita akan tengok review juga. Baca Google review, berapa? 4.5, dahsyat. Tapi kalau 3.9, 3.5, kita tak pandang lah. Walaupun sebenarnya dia turun 3.5 tu sebab ada orang buat owner kat dia. Bukan sebab makanan dia tak sedap. Pergi tak pergi, tak tahu lagi. Tapi kita akan review, kita akan baca. Sebab apa? Kita nak satu assurance bahawa our decisions dalam dunia tu adalah betul. Okay, ini dunia kan? Balik kepada agama. Macam mana dengan kita? Kita buat benda yang sama tak? Dengar satu pendapat, sebab pendapat tu adalah datang daripada ustaz aku, ustazah aku, famous kot, takkan tak betul. Ataupun sama yang kita suka, ada tak kita compare apa yang dia cakap tu, ada tak kita cuba letak some effort untuk analisis dan faham apa yang dia cakap dan kenapa dia cakap begitu? Dan apa yang dia cakap tu tepat tak? Ataupun apa yang dia cakap pada waktu itu, ada tak konteks dia? Contoh, dia sedang menjawab persoalan orang yang berada di depan dia yang dia tahu exactly apa situasi dia. Tapi situasi dia actually tak matching dengan kita pun. Tapi sebab jawapan dia adalah jawapan yang kita suka. Jadi kita pun ambil saja. Tak balance kan? Dia sebenarnya tak balance. Dan ini sebenarnya adalah one of the biggest problem yang saya nampak dalam masyarakat kita. Bukan sebenarnya. It's not supposed to be. Tapi it has become. Sebab apa saya kata it's not supposed to be? Sebab agama Islam dia adalah agama yang sangat-sangat berbeza. Berbeza in the sense that Allah dah sebut banyak kali dalam Quran. Kita pun baca argument-argument daripada Yahudi dan sebagainya.
Allah dah sebut qurhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah bukti-bukti kamu jikalau kamu benar. Allah suruh kita fasalu al-zikri in kuntum la ta'lamun. Ayat ni semua kita hafal. Tanyalah orang yang tahu jikalau engkau tak tahu. Macam mana awak tahu dia tahu? Awak dah buat research belum? Nak tukar tayar pun kita tak pergi sembarangan kedai tayar. Kita pun akan review. Oh, betul tak servis dia? Ada tak ada kelentong ke? Kedai ni ada history kelentong ke? Nak makan pun kita akan tengok review. Banyak benda kita akan tengok review. Bab dunia. Tapi bab agama, itu set part. Tetapi best thing adalah kita ramai yang ambil sikap macam tu. Just bila bab agama, subcontractor. Itu sedikit sharing saya apa yang berlaku di Turki. Sebenarnya banyak lagi benda yang berlaku. Banyak lagi. Banyak lagi interaction saya dengan diorang. Many, many interesting things happen. Many interesting things happen. Dan ada benda yang kita tak sangka berlaku juga berlaku. Ha, begitu. Okay. Wallahualam. Cuma ada yang datang lambat semalam dengan dalam bahasa Cina. Ramai yang tanya soalan-soalan fiqah, tahajud lah, witir lah dan sebagainya. Okey, saya raikan. Itu bukan bidang kepakaran saya. Saya lebih suka fokus tentang isu semasa, current issues, analysis current issues, tentang uslub dakwah dan sebagainya lah. So, since kita kata kita yang ada air saya lah. You all tak ada air lagi. Boleh ambil sendiri kat belakang. So, silakanlah kalau ada yang nak bertukar-tukar pendapat, nak tanya, silakan. Kita buka general. Dia kena summon tanya dulu. Semalam Alvi start dulu. Soalan pertama dia adalah kena label Wahabi. Yang tu pun saya dah jawab. Silakan, silakan. Anyone. Sebab ada yang pengulangan. Yang muda-muda ni, jangan tengok dia dulu. You all ada, tak boleh tanya je. Kalau saya tahu, saya jawab. Tak tahu, silakanlah. Kalau tidak, habis. Yes. Tapi saya tanya berkenaan dengan cara macam mana nak. Boleh ke? Boleh. Sebab saya kata, saya ni dah tua negara besar. Dan saya tinggal di satu komuniti yang mana living saya dan negara saya tu Chinese. Kawasan perumahan tu. Di kanan depan belakang saya tu orang Chinese. Tapi saya rasa macam dia orang baik, saya pun baik dia orang. Tapi kakak hal-hal tu kan. Tapi saya kata, adakah berdosa kalau saya macam tak pernah nak sampaikan Islam kepada mereka? Ataupun, dan kalau saya cukup, saya tahu macam mana saya nak approach kan. Sebab kalau dekat Malaysia kan, kita tak boleh cakap pasal sensitif ni kan. How to approach that? Okay. Dalam keadaan-keadaan yang tidak macam terforcing dia ke, ataupun keadaan-keadaan yang mereka rasa selesa kan? Okay. Ada beberapa part dari soalan dia. Saya cuba breakdown lah. Pertama adalah dia hidup dalam kalangan yang ada community non-Muslim. Jadi, first part adalah adakah dia berdosa jikalau dia tak sampaikan Islam kepada mereka. Pertama. Kedua adalah tentang, okay, approach. Apakah approach yang terbaik untuk approach mereka? Part yang kedua. Part yang ketiga adalah, kita kat Malaysia ni, ialah kita tak boleh nak sentuh benda-benda yang sensitivity dan sebagainya. Part yang ketiga. Part yang keempat sebenarnya bersangkut dengan part yang ketiga, iaitu tentang nak menjadikan mereka selesa. Okay. Saya suka breakdown soalan supaya benda ni, kita boleh faham. Saya tak mau pergi pada, okay, yang pertama, mudah aja. Saya ambil ayat Quran. Okay. Again, you all boleh refute, boleh tak setuju, no problem. Okay? Dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 159, Allah melaknat orang Yahudi kerana mereka diberikan kitab, tapi mereka sembunyikan. Diberikan ilmu, tapi mereka sembunyikan. Allah melaknat mereka. Tapi the good thing, dalam ayat 160, selepas Allah kata, mereka yang telah diberikan kitab tapi mereka menyembunyikannya daripada manusia, maka laknat Allah ke atas mereka dan juga apa sahaja yang boleh melaknat mereka. Anything that can curse them. Tapi ayat 160, Allah kata, tapi rahmat Allah ke atas mereka yang bertaubat daripada menyembunyikan kebenaran. Al-Baqarah surah kedua ayat 42 juga, tak sama kebenaran dengan kebatilan.
dan jangan engkau sembunyikan kebenaran setelah engkau mengetahuinya. Now, the thing is, kita Muslim hari ini, kita tahu tak kebenaran? For us, kebenaran is... Sebab itulah kita Muslim. Kalau kita tak tahu kebenaran, what is the reason for us to remain as a Muslim, kan? Now, maksudnya, dari ayat itu, tak boleh kita sembunyikan kebenaran. Dan tak boleh kita sembunyikan ilmu. Apa yang kita ada, now, kita pernah dengarkan satu hadis, eh? Dan the best thing, hadis ni saya dengar, kupasan dia, syarah dia, kita kata asbab wurud dia, bukan di Malaysia, ketika saya di Masjid Nabawi. Sebab biasanya ada syekh yang akan bagi taklimat, kan? So, bila dia cakap, dia cerita, ada satu hadis daripada, tak silap saya, Mu'az Ibn Jabal radhiyallahu an, yang kita semua pernah dengar, insyaAllah, hadis ni. Hadis ni adalah tentang, barang siapa yang akhir kalamnya adalah, La ilaha illallah, pasti akan masuk syurga, betul? Pernah dengar, kan? Dan Syekh tu kata, Mu'az Ibn Jabal radhiyallahu an tidak meriwayatkan hadis ini sehinggalah dia dalam keadaan nazak. Dan kenapa dalam keadaan nazak baru diriwayatkan hadis ini? Sebab dia teringat hadis Nabi SAW untuk baligu aniwal ayat, jangan mati dalam menyembunyikan ilmu. Maka dia takut dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia masih menyembunyikan satu ilmu yang telah Allah bagi kepada dia. Lalu dia kena sampaikan hadis Nabi itu. Dan tapi kenapa dia tak sah sampaikan? Sebab ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'az Ibn Jabal, dikatakan bahawa Mu'az bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, perlukah aku sampaikan kepada manusia? Kepada sahabat-sahabat lain? Maka Nabi kata, jangan. Lah. Sebab apa? Takut nanti manusia malas nak beribadah. Yalah, sebab kalau you dah tahu, akhir kalam you adalah la ilaha illallah, confirm syurga, buat apa nak ibadah, kan? Tapi of course, dia ada konteks yang lebih besar, kan? Jadi, melihat pada sebab itu, Mu'az, dia dengar Nabi kata, lah, jangan. Jangan bagi tahu. Allah panjangkan umur dia, dan Mu'az Ibn Jabal, dia meriwayatkan hadis itu ketika dia dalam keadaan nazak, dan dikatakan akhir kalam dia adalah, la ilaha illallah. Ketika dia meriwayatkan hadis ini. So, soalan pertama terjawab. Sebab itu, kita Muslim ni, wherever we are, di mana kita berada, kita kena memanifestasikan kebenaran dan menyampaikan kebenaran mengikut kemampuan diri kita. Ada di kalangan kita, I'm not very good in terms of nak sampaikan. Tapi at least, apa cara you tahu? Sampaikan. Dan kita akan pergi kepada dua. Yang soalan kedua, bahagian kedua tu. Apa approach, kita kata apa approach yang terbaik? Dia macam ni, eh. Dakwah ni, kita kata penyampaian ni, dia adalah very dynamic. Dan ini akan saya bawa kepada kisah Norman Alihan. Qadar Allah, waktu kami berada di situ, Norman Alihan pun ada di situ, di Turki. Dan dia pergi ke situ, bukan dia nak mengajar, dan dia bukan datang sebagai peserta. Dia berada di Turki untuk pergi belajar bahasa Arab di Turki. Bahasa Arab sastra. Orang yang dah famous, pergi Turki, belajar bahasa Arab. Belajar. Dan dia pula, tahu tak, antara sebab, lihatlah how Allah work, kan. Lihat meremang bulu rambut. Amazing tau. Sangat-sangat amazing. Amazing sebab apa? Antara sebab Norman Alihan menjadi Norman Alihan yang kita kenal, sebab satu buku yang ditulis oleh Dr. Tariq Suwaidan. Dan dia selama dia hidup ni, dia tak pernah jumpa Dr. Tariq Suwaidan. Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa Dr. Tariq Suwaidan. Dia tak pernah jumpa. Qadar Allah, waktu kami ada program, Norman Alihan ada di situ, dan Norman Alihan datang jumpa Dr. Tariq Suwaidan after so many years dia famous. Dan depan-depan dia kata, saya pun ada recording. Saya letak mic kat dia. Dan dia kata, dan Dr. Tariq Suwaidan tak pernah dengar Norman Alihan tapi tak kenal dia. Okay? Now, pergi kepada dia. Antara lepas tu, dia hanya datang untuk perkongsian sikit. Tak adalah ceramah. Dia cakap tentang journey dia sikit. Bagaimana hari ini dia menjadi buat apa yang dia buat. Dan ada soalan daripada peserta. Tanya kepada dia. Dia kata, Ustaz Norman, you know, where do you learn your public speaking skill? Bagi kita, public speaking skill ni dia ada
kelas-kelas tertentu kan, dan kita tak nafikan. Jawapan dia, sempoi. Dia kata, what do you mean public speaking skill? Dia kata, what do you mean public speaking skill? Dia kata, no, your public speaking skill. Very engaging, you know, it's very interactive. Dia kata, dan dia jawab, jawapan dia, dia kata, the way I give my khutbah, the way I give my talk, it's just the way when you talk to me. It's just like I'm thinking I'm talking to you guys. I don't think I learn anything. I don't think I go specific for public speaking course. Tapi kita suka tak dengan ceramah dia? Ramai tertarik tak? Tapi dia tak pernah pergi public speaking skill. Tak pernah public speaking workshop. Maksudnya, dakwah approach tu, dia adalah very dynamic. Of course, kita ada specific way yang kita boleh approach orang dan sebagainya. There is no best way actually. Dia adalah depend kepada kemampuan you. Macam mana contoh, I cannot turn you from someone like this to become the opposite of who you are. Sebab apa? Dia akan nampak tak genuine. Sebab tu bila kita dengar ceramah Norman Alihan, nampak genuine kan? Casual kan? Dia kata, hey guys, dekat atas mimbar ni, kalau dekat atas mimbar kita kat Malaysia, mampus dia kena ban. Tak boleh ditarik balik. Tapi cara dia tu, okay, dia akan, okay, today I want to talk to you. You know, I mean, you know. Cara dia macam sedang bercakap dengan kawan-kawan. Sebab itu adalah sifat dia, sikap dia. So likewise, saya tak kenal akak punya sikap, sifat, kepribadian dan sebagainya. Tetapi akak menggunakan kepribadian akak untuk menyampaikan. Sebab masyarakat, komuniti yang akak duduk bersama dengan mereka, they know who you are. Sometimes it is better untuk stammer, untuk gagap dalam menyampaikan kebenaran kepada orang yang you kenal daripada terlalu peta menyampaikan kepada orang you kenal. You know why? Sebab they know you are genuine. Bayangkan, kalau selama ni community tu kenal akak sebagai yang saya banyak lepas datang khusus bengkel saya selama seminggu, akak cakap, oh, chapter number what, verse number what, chapter number what. Orang rasa connection tak? Dia tak rasa connection. So sometimes it's better to be who you are, genuinely from your heart, dia akan rasa. So saya tak akan kata the best approach. Saya ada approach, macam saya sebut tadi. Ada approach tertentu. How? Bina hubungan dulu. That one never start without relation. Without relation. Even saya kata dalam street dakwah pun. Bila kami jumpa dengan complete strangers yang tak kenal pun, kami akan buat apa? Hi, how are you? How should I address you? Apa nama you? Oh, where are you from, sir? Oh, this country, blah, blah, blah. Kita akan cuba. Adalah relationship sikit. Baru kita start. So, the first thing, Kak, adalah relation. Kenapa Allah akan membangkitkan seorang Nabi atau Rasul mesti daripada kalangan mereka? Why? Kenapa tak import? Kita menaturalisasikan Nabi. Kenapa? Sebab tak ada seorang Nabi ataupun Rasul yang dilantik yang kita tahu, melainkan they are known among their people. Bukan famous. Eh? Tak semestinya pemimpin. Eh? Tak semestinya yang paling kaya. Sometimes, dia tak, tapi confirm dia bukan yang paling miskin. Eh? Tetapi dia adalah someone yang orang masyarakat dia tahu who they are. Betul? Sebab apa? Nak memudahkan approach tu. So sebenarnya, you are going into the right approach dengan going to the community. Sebab itu fake dakwah adalah kita menyantuni orang yang lebih dekat dengan kita. Dekat dari apa? Dekat dari sudut hubungan dulu. Sudut hubungan dulu. Kemudian, sudut dari sudut jaraknya. Allah tak akan tanya kita, Kak. Kenapa you tak dakwah dekat Amerika Latin? Kenapa tak pergi Colombia? Tak. Tapi community sekeliling kita tu. Apa yang kita boleh buat? So approach akak, Kak, through strengthening the relationship. Macam mana nak strengthen? Okay. Menyertai, ingatlah. Kita tak menafikan, dan saya selalu kata, dakwah is the best profession. Dakwah is the best profession. Tapi jangan lupa, dalam proses dakwah tu, Nabi dia bukan full-time ceramah. Eh. Nabi juga terlibat dalam aktivism. You name it. Hari ini, orang mungkin jadi aktivis untuk hak binatang satu je.
he or she known sebagai aktivis binatang, aktivis hak asasi binatang ataupun hak alam sekitar. Okey, ataupun vegan. Tapi sukar untuk kita jumpa someone yang dia akan jadi aktivis untuk beberapa cause. Sangat sukar, betul? Tapi Nabi adalah aktivis untuk all the cause. Sebab apa? Dengan dia menyertai aktivisme tu, dia akan bersama dengan masyarakat komuniti yang lain dan orang akan nampak the testimony of the faith Islam ketika mereka bersama dalam beraktivisme. So far, boleh? Boleh tak? So, dekati mereka, rapatkan dan sometimes mereka kena akak sebagai so and so. Tapi ada tak go a bit further dengan give and take? Sebab tu dia dipanggil sebagai give and take sebab you give first, take later lah. You give first, take later. Pergi kepada mereka, hi, eh kita dah lama berjiran, you know, eh, nama saya ni. Just cakap yang biasa-biasa je. Cukup lah. Lepas tu, eh, you apa nama? Eh, kita dah lama berjiran lah tak? Macam malu pula kan, tak tahu nama you kan. Asyik, hi uncle, hi auntie. Wahai kita lagi tua dari dia kan. Hi uncle, hi auntie kan. Tak, tapi bila kadang-kadang panggilan tu dia jadi lebih mesra. Ingat, mungkin akak, group age akak mungkin dalam 50s, 60s. Tak ada masalah. Yang kita target bukan them. Sebab sejarah menunjukkan dan secara sunnahnya menunjukkan orang tua lebih lambat dan lebih sukar untuk menerima kebenaran. Untuk berubah. Sebab tu dakwah orang yang paling dekat, orang yang muda sebelum yang tua. Sebab apa? Orang tua dia cepat. K-pop ada aja, dia terus berubah. Orang tua apa ni tutup sebelah mata rambut dia. Lambat sikit. Tapi, dia akan catch up. Tapi sebenarnya, bila akak approach the elderly, sebenarnya, nak approach, dia punya anak-anak yang muda-muda. Mungkin ada cucu. Dari dia, top to bottom. Kenapa top to bottom lebih senang? Siapa yang pernah kerja dalam gauma ataupun organisasi tahulah. Kalau arahan dari atas, senang tak turun ke bawah? Senang. Bila akak dah ada, oh ini nenek saya punya kawan. Ini mak saya punya kawan. Okey. Kita nak budak-budak yang akan membesar ni, dia ada satu good impression, berinteraksi dengan Muslim. Dan bila dia dengar ataupun terbaca anything tentang Islam yang buruk, dia akan ada mencipta konflik dalaman. Konflik dalaman tu adalah, kak, Islam, orang Islam ni malas, orang Islam ni pemarah, orang Islam ni agresif, bengis, bla 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 bla, jahat. Tapi dalam komuniti kejiranan dia, ada akak seorang yang senyum, yang baik, yang selalu bagi gula-gula dan sebagainya. Dia ada konflik tak? Dia akan ada konflik. No. Between what I heard and the reality that I face, now, confused. Tapi biasanya, orang akan pergi kepada apa? Dia akan pergi kepada reality apa yang dia alami. Dia akan pergi kepada realiti. Tapi realiti itu telah tercipta since dia ayang. Sebab itu peribahasa Melayu ni sangat-sangat best. Melentur buluh, biar dari rebungnya. So, itu sebenarnya approach dia. Okay, saya pergi kepada 3 dan 4 dekat. Tapi kalau akak ada soalan susulan, silakan. Ketiga dan keempat. Kita kat Malaysia ni tak boleh nak menyentuh sensitivity dan apakah cara yang boleh menjadikan mereka selesa. Saya qualify dulu soalan akak. Akak bila akak sebut tentang selesa tu, nak menjadikan mereka selesa dengan message Islam ataupun menjadikan mereka selesa dengan akak? Ada beza. Mana satu yang akak masukkan? Maksudnya, dia dah relationship. Okey, tak awkward. Okey. Maksudnya menjadikan mereka selesa dengan message Islam. Lepas tu dia pun dah ada kebenaran Islam kan. Okey. Kalau kita dah terlalu agresif ataupun kita cakap sesuatu yang kita tak suka, mesti kalau dia begitu dia akan cuba dia jauhkan diri. Yes. So boleh saya kata bahawa maksud akak dalam konteks perkataan selesa tu adalah menjadikan mereka selesa dengan message Islam yang ingin disampaikan. Dia macam ni kak, kebiasaannya orang bukan lihat macam ni. Orang
yang kenal kita, dia tak akan tak selesa dengan kita. Sebab dia dah kenal kita. Nabi berdakwah, mereka kenal Nabi tak? Mereka selesa dengan Nabi tak? He is so trusted kan? Tapi still, dia kena reject kan? Bukan kerana of who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana message yang dia bawa tu. Dan we have to understand dan kita kena terima reality. I'm ready to be challenged. Ya? Saya ready to be challenged. Ya? Okay? Apa tuduhan Quraisy kepada Nabi SAW ketika awal dakwah dia? Awak memecah belahkan keharmonian masyarakat. Awak memecah belahkan sanak saudara, ahli keluarga. Ke alangkah baiknya mereka semua ini adalah satu family, satu agama. You come with a new message, new religion and you break them away. Sebab apa? Quran dipanggil sebagai Al-Furqan. Untuk membedakan the divider, the criterion untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan Dr. Kursia pun ada kat sini. Benda ni saya pernah ceramah dekat UIA Kuantan kepada group of doktor dan sebagainya. Soalan yang hampir sama tentang the third part tu. Kita jangan bila berdakwah tu tak mau menyentuh sensitivity. Let be very honest here. Saya percaya kita semua kat sini ni adalah Muslim yang sedang mengamalkan Islam, insyaAllah. Ada tak moment yang kita rasa kita tak begitu beragama? Tak payah angkat tangan saya, tak payah angkat tangan. Just you know yourself. Eh? Ada tak moment yang kita sebenarnya kita tak begitu practice, but because of one incident or certain incident or continuously incident yang menjadikan kita rasa tak selesa, dia menyentuh sensitivity kita, dia hurt us, dia melukai diri kita, we are not so comfortable dalam situasi itu, yang menyebabkan we start to change. Contohlah, saya bagi contoh kepada dari sudut doktor. Nah, pesakit datang jumpa doktor. Kalau ada pesakit datang jumpa doktor, maksudnya pesakit tu dia ada sakit ke tak ada sakit? Dia rasa dia sakit, tapi dia tak tahu sakit apa. Jadi suruh buatlah body check up. So kalau mungkin, kalau Dr. Yong mungkin dia mata kan. So check lah. Now, bila dah check, didapati dalam pemeriksaan dia, memang diketahui secara bila dah check tu, mata dia memang problem. Dan kalau tak menjalani pembedahan ataupun perubatan, dia akan buta selamanya. Now, as a good doctor, what do you do? Ingatlah, tak boleh sentuh sensitivity. Tak boleh melukakan perasaan dia. Brother and sister, hakikatnya kita kadang-kadang kita terlupa. Kebenaran itu memang melukakan. You ingat orang tu tak sakit kalau you cakap dengan dia? You rasa dia tak akan terluka kalau you cakap dengan dia? Sir, minta maaf. Saya nak bagi tahu, okay, keputusan you dah keluar ya. Okay. Dia akan cakap, everything okay. Cuma tu yang kita takut. So, jangan happy sangat kalau orang kata, everything okay. Oh, Masya Allah. Sujud syukur. Tak? Cuma kan, dah check. Mata kiri you ni ada problem. Nah, bila you cakap ni, ini fakta kan? Ini fakta. Akan melukakan dia tak? Atau akan menjadikan dia menangis tak? So, are you a good doctor or bad doctor during that time? You're still a good doctor. The fact that just because you make them cry doesn't make you a bad doctor. Why? Because a good doctor want to heal you, want to help you. If I'm a bad doctor, no problem. Perfect health, 100%. Continue to live. After 3 months, dia buta. Doktor, hari tu kata doktor, okey, saya semua okey. Kenapa tiba-tiba saya tak boleh tengok? Buta. Hari tu saya nak jaga hati, awak tak boleh bagitahu. Takut dia menangis. Situation tu turn balik kepada akhirat. Hey, you kena air kan? You tahu Islam betul kan? Kenapa you tak bagitahu kat air? Tak boleh air, kena jaga hati you. Kat Malaysia sensitif. Dia sebenarnya, untuk menyampaikan kebenaran, kebenaran itu pahit untuk ditelan. Ingat, kita kena bezakan antara our way of delivering dengan what we deliver. People get offended with what we deliver or how we deliver. If people are offended with how we deliver, improve on the how. Don't change what you deliver. Masalahnya, kita tukar message, oh, semua agama sama je. Okay, betul. How can you say
tak boleh. You, boleh faham tak maksud saya kan? Dan memang it's going to be very painful. It's going to be very painful. Dan it won't work. It won't work. Terus terang saya kata, kalau kita nak menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati orang tu, bukan cara kita menyampaikan, maksud saya message tu, you bayangkan, kalau kita kata, kita petik ayat Quran je, Mary nak bagi tahu you, ada satu ayat Quran, surah Ali Imran, surah 3, 8, ayat 85, Tuhan Allah dia sebut tau, barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam, tak akan diterima. Cakap, you sampaikan je ayat tu. You rasa dia akan happy? Oh, wow, baguslah you. You rasa dia akan macam tu tak? Ke dia akan kata apa? Respon dia. Oi, lu mana boleh cakap macam-macam? Semua agama sama je, ma. Is it because the way we deliver yang salah ataupun yang dia terasa tersakiti itu sebab ayat tu? Because of the truth. Ingatlah, peribahasa Melayu ni sangat-sangat cantik dan sangat-sangat banyak maksud tersirat. Kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya? Sometimes you need to... tersentak. How many times kita memerlukan kematian someone to make us realize that how close we are dengan something else? Make us realize ourselves. Mak saya dekat luar. Mak saya dekat luar. Alhamdulillah lah, sekarang dah Muslim. Okay? Tapi untuk saya sampaikan kepada dia tu susah tak? To your own mama, susah gila kan? Memang dia berapa kali menangis sebab saya. Bukan sebab saya sengaja buat dia menangis. Tapi sebab saya sampaikan kebenaran tu kepada dia yang menyebabkan dia menangis. Tapi kalau saya tak menjadikan dia menangis, bila dia menangis baru saya tahu berapa kita kata dia punya resistance tu. Kalau dia setakat menangis, kalau first-first dia tak menangis tapi dia marah, saya tahu resistance is very strong. Tapi kalau bila saya cakap, dia dia tak mau cari gaduh. Tapi kalau saya cakap, tapi dia menangis dan dia tak cakap, saya tahu, resistance is very low. Maksudnya, the chances is getting higher. Itu cara saya akan tengok, kita kata, the signal. Kita akan tengok the signal. So, sebenarnya, Kak, the reason non-Muslim still remain as a non-Muslim sebab mereka rasa selesa dalam kekufuran. Betul? The reason, saya ulang sekali lagi. The reason kenapa mereka masih kekal dalam kekufuran kerana mereka rasa selesa dalam kekufuran. Tetapi, kalau kita tak jadikan mereka tak selesa dalam kekufuran, mereka tak akan berfikir keluar daripada kekufuran. Think about it. Biasanya itulah yang berlaku. Bukan saya suruh kita sampaikan dengan cara yang kasar. Tapi, deliver the truth je. And dia adalah sunnatullah. Kita berfikir, kita nak sampaikan supaya tak menyakitkan hati mereka sebab kita nak jaga hubungan, tak nak terputus ukhuwah, tak nak terputus silaturahim. And adakah kita sedang memikirkan bahawa Nabi SAW tak nak benda itu juga berlaku? Nabi nak benda itu lebih jauh, lebih daripada kita. Sebab dia sedang berdakwah kepada family members dia. Pakcik dia sendiri. Ahli keluarga dia sendiri. Dia lebih takut kehilangan kawan. Takut kehilangan pakcik-pakcik dia. Tapi kebenaran tetap perlu disampaikan. So end up, dia kena reject. So saya kata, until you are being rejected, okay, you haven't do dakwah. Kalau you berdakwah, you asyik menyampaikan Islam, kebenaran Islam, and people love you all the way, like you all the way, truly, you haven't hurt them on the Achilles heel in order for them to think untuk berubah. Itu je. It never go hand in hand. Truth, bila disampaikan, it will hurt you. Even though it's a truth. You baik, cubalah. Kat hospital, berapa ramai menangis bila dapat tahu dia dapat cancer, stage 3, stage 4. Can you change the truth? The truth remain the truth. But the truth need to be delivered in order to be fair to them, in order for them to make decision what they want to do next.
I cannot make decision for you. I cannot force you to go for chemotherapy. I cannot force you to go to anybody particular treatment. But you as a patient, you have the right to know what I know already as the truth. So right now, konsep yang sama, saya dah tahu kebenaran dan you sebagai non-Muslim, you ada hak untuk mengetahui kebenaran yang telah saya yakini itu adalah kebenaran. What you gonna do next? You jawab dengan Allah. At least dekat di akhirat, di padang mahsyar, you tak boleh komplain dengan Allah. Ini orang tak pernah cakap dengan saya. At least our job is done. So we don't have feel guilty at all. Boleh kak? Saya menjawab soalan kak? Akak, macam inilah. Cina ni, kadang-kadang dia tahu anak dia akan langgar dinding. Kita panggil lock, congpak. Dia tahu anak dia akan langgar dinding. Tapi sengaja kadang-kadang dia bagi anak dia langgar dinding. Sebab apa? Biar dia langgar dinding, baru dia tahu tu ada dinding kat situ. Baru dia tahu macam nak gerak lain. Kita akan lebih banyak belajar dengan pengalaman. Jangan tunggu ada kursus ataupun hadir kursus baru pergi berdakwah. Tak. Buat, dari situ akan belajar. Pengalaman yang akan mendewasakan kita. Akan ada belajar? Boleh belajar. Saya pernah ada pengalaman dengan ada, saya cikgu dulu kan, ada pengalaman dengan Chinese teacher lah kan. Lepas tu saya cuba nak sampaikan kepada dia kan, kasi ke member kan, dan dia nampak ni saya. Tapi bila tiba nak cakap pasal agama ni, I just cannot do it kan. Tapi dia pergi daripada bidang kerja kami, memang dia very close, very good kan. Itu yang dia. Tapi sekarang dia tanpa saya pencet, tapi tak saya keep on thinking lah, kata kan, takut. Akak tahu tak kenapa until that moment akak semua cakap benda smooth je. Tapi bila nak cakap pasal agama, akak rasa macam stuck. You know why? Bukan knowledge. Tablisu iblis. Tak, dia bagi kat, bila you cakap tentang perkara dunia, memang dia nak melalaikan kita dengan perkara anything, blah blah blah, cakaplah. You see, bila you nak pergi club, bila you nak buat maksiat, you tak pernah you jarang fikir tentang the bad things tau. It's very smooth tau. Walaupun dalam hati tu macam takut tau. Tapi kan when you want to do right things kan, dia akan bagi tahu you kan, do you think this is the right time that you want to become Muslim? Do you think this is the right time that you want to repent? You're still young, man. Dia lah yang masukkan thought tu. So bila cakap agama, dia sebenarnya memasukkan rasa takut tu dalam hati kita. Nanti putus kawan. Macam mana? Dia lah takutkan kita. Surah Al-Baqarah, Allah menjanjikan kita kebahagiaan, rahmat, tapi iblis menjanjikan kita kefakiran. Bila kita nak sedekah kan? Yang menakut-nakutkan kita, siapa? Saya tak tambah. Boleh kak? Boleh doktor? Ya. Dan saya berdoa pada dia. Saya tahu ada risikonya saya sampaikan tu. Tapi saya kena sampaikan dia. Sebab saya sayangkan dia, saya tak nak dia masuk neraka. Ya. Itu poin saya pernah hadapi apa yang poin hadapi. Benda tu rasanya susah sangat nak bercerita. Tapi saya fikir nanti ke akhirat nanti saya tak nak dia masuk neraka, saya sayangkan dia. So, saya kena sampaikan. Ya. Dan saya tahu ada risikonya macam Rasulullah menghadapi. Kita semua kena ambil risiko kan, kalau kita sayang dia, kita kena buat juga. Walaupun kita tahu dia akan bermasam muka dengan dia, dia mungkin akan mengutus orang dengan kita. Tapi kita dalam main kita get ready. Okey, kalau katakan dia macam tu, dia nak putuskan hubungan, kalau kita bertemu dengan dia, senyum saja kan. Ya. Saya cuba juga kan, macam saya tengok dalam Telegram dekat Telegram saya tak banyak info. Dia buat seminar juga, sesi juga dengan nama sendiri, dia sendiri tu kan. Ya. Kan? Jadi saya sampai juga, saya bagi ni to my friends. I hope yesterday. And the best thing tu, kadang-kadang jangan banyak share benda saya, kena tengok dia suka saya ke tak suka. Sebab she's a Chinese, and I thought, dia tengah tadi keluar, ha-ha, I don't know whether she came or not yesterday. Tak, dia mungkin ha-ha tu, engkau hantar orang yang letak stalking kat KK-Mart dia buat apa. Kan? I hope yesterday dia, I don't know lah, dia datang
Yes. Dia sebenarnya baik, kita banyak terperangkap dengan bisikan iblis ni. Perangkap iblis ni, reason being macam Dr. Yong sebut tadi. Kan? Kita takut sakitkan hati dia. Tapi sebenarnya kita sayangkan dia. So bila kita sayangkan dia, kita tak nak dia masuk neraka. Tapi dia tak tahu dia sedang masuk ke neraka. Kita yang kena bagi tahu kat dia. Dan kita ada ramai mualaf yang bila nak masuk Islam, dia kata, nantilah saya fikir dulu. Kata nak fikir apa? Saya rasa sebab mak bapak saya ada lagi, takut nanti sakit hati dia orang lah. Kan? Lagi-lagi nanti sakit hati dia orang. So saya kata, you nak tunggu sampai bila? Tunggu sampai mak bapak you mati? Dia kata, saya rasa macam itulah. Mungkin tunggu dia mati dulu baru saya masuk Islam. Saya tak akan jawab soalan dia. Saya akan turn away. Saya akan guna teknik lain. Saya kata, okay, you sayang mak bapak you tak? Sayang. Ya ke? Daripada skala 1 sampai 10 berapa? Kalau you nak bagi 11, 12 pun tak apa. 11 lah. Sayang gila. Betul sayang? Betul. Saya rasa you menipu. Betul lah. You tak pernah jumpa mak bapak I. Mana tahu you kata I boleh menipu. You kata I menipu buat apa? Saya kata, kalau you sayang, okay, saya nak tanya you. You nak masuk Islam ni, you nak, dalam banyak agama, you pilih nak kaji Islam, dalam di sebalik banyak benda negatif tentang Islam, tak menjauhkan kamu, malahan mendekatkan kamu, dan sekarang kamu dah dekat dengan Islam. Sebab apa? Sebab kamu percaya Islam itu agama yang benar, kan? Dia kata, ya. Dan kamu percaya sebab dia adalah agama yang benar, maka dia akan membawa kamu ke syurga, kan? Betul tak? Ya. Kamu nak pergi syurga, kan? Ya. Saya kata, kamu tak sayang mak bapak kamu. Sebab apa? Sebab kalau kamu sayang, confirm kamu akan masuk Islam sekarang supaya kamu boleh ajak dia. Kamu nak tunggu dia masuk neraka dulu baru kamu masuk syurga seorang-seorang. Very selfish. Padu tak? Padu kan? Dan memang ramai masuk Islam sebab benda tu. Sebab diorang tak terfikir tau. Sebab iblis akan menjadikan mereka sibuk dengan cara berfikir yang lain. Kata, betul-betul, bagi dia mati dulu. Mati, tak ada, bila dah mati, nak sakitkan hati apa kan? Sebab tu ramai Cina hari ni pun, you pernah fikir tak, lepas mati pergi apa berlaku? Lepas mati baru fikirlah. Lepas mati mau fikir apa? Sebab tu, if we really love them, manifest it. Kenapa Nabi kata, Nabi SAW kata, jikalau engkau mencintai saudara engkau, bagi tahulah kepada dia yang engkau mencintai dia. Because you will never know. Either tomorrow, you will still be there or they will still be there. So kalau kita buat dakwah ni kena faham. Kita nak ajak orang ni sebab apa? Kita sayang dia orang. We love them as our friend. We love them as our family. Itu sebab kita nak mereka. Tapi kalau mereka tak nak, what can I do? What can I do? Dengan bapak saya, saya dah dakwah dah. Setiap kali jumpa, my wife ada kat sini. Setiap kali jumpa, bapak saya tahu saya akan tanya soalan apa. Bila? Dia faham lah bila saya cakap bila tu. Maksudnya bila masuk Islam. Lepas tu mak saya akan tambah. Bila? Saya sudah 5 tahun tu bila? Dia dah tak ada argument. Dia lebih kepada sekarang ni kita orang kena guna emotional blackmail kat dia. Apa tu? Emotional blackmail. And that is allowed. Emotional blackmail are allowed. Saya bagi dalil. No problem. Kena faham. Segala approach saya, saya akan ada sirah untuk backup. Kenal tak seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu an al-Ansari? Dia asalnya ketika Mus'ab ibn Umair datang ke Madinah sebelum hijrah, Nabi hantar Mus'ab. Lalu Mus'ab dia datang kepada kaum Aus dengan Khazraj nak berdakwah. Sa'ad ibn Mu'az dengar, dia hantar pembantu dia, suruh dia halau Mus'ab ini keluar. Halau dia keluar. Tak boleh bagi orang macam ni nak merosakkan masyarakat kita. Dia macam kita lah bila kita berdakwah. Awak ni dah masuk Islam nak merosakkan lagi ahli keluarga. Belah kamu. So Sa'id bin Mu'az hantar. Dia punya ni. Pergi ya. Bila pergi, dia halau. Musa bin Umair approach dia. Sebab tu dia kata, the more you understand sirah kan, you akan nampak the dynamic of dakwah daripada Nabi. Nabi saja dah banyak. Macam mana dengan sahabat? Lagi banyak. Dia pergi kepada Mus'ab bin Umair. Kau berambus dari sini? Dari Yathrib? Mus'ab, dia tak melawan dah. So, waktu tu Islam tak berapa kuat. Sedang mencari tapak nak berhijrah kan? So, Mus'ab kata, tak apa, aku akan pergi insyaAllah. Tapi sebelum aku pergi, apa kata kau dengar dulu apa aku nak cakap? Kalau kau suka, kau dengar. Kau terima. Kalau kau tak suka, aku belah. Apa kau rugi? Betul juga kan? Apa kau rugi kan? Dia macam orang jual barang kat pasar lah. Akak, mari tengoklah kak.
akak lepas dengar, akak suka belilah, tak suka duit dekat poket akak, saya mana boleh paksa. Tapi lepas dengar, beli ya. So Musab Ibn Umair pun sampaikan. Lepas sampaikan, pembantu Sa'ad Ibn Mu'az masuk Islam. Bila dia masuk Islam, of course lah, tadi dia pergi dengan keadaan marah, dah dapat terima arahan daripada big boss. Wah! Bila balik tu, Sa'ad Ibn Mu'az tengok pembantu dia lain macam, macam kena rasuk. Macam orang kalau Cina masuk Islam kan, macam dah kena bomo. Kena sihir. Yelah, Raja Bomo punya pasal kan. Dia kata, apa, ke, apa tak kena dengan kau ni? Pembantu dia pun pandai. Apa kata kau pergi jumpa dia? Kau halau dia. Dia sebelum dia pergi halau dia. Sudah pergi ya. Dan dia pergi, dia memang halau Musab. Kau belah. Apa kau dah buat dekat pembantu aku? Dia kata, apa kata kau? Aku akan pergi. Dia guna teknik yang sama. Aku akan pergi. Tapi kau dengar dulu. Kalau kau suka, kau terima. Kalau kau tak suka, tak apalah, aku baliklah. Tetap aku gerak. Dia, sebab tu Nabi hantar Musab Ibn Umair. Bila dah hantar, Sa'ad Ibn Mu'az pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia adalah the chieftain. Bayangkan top batin nak masuk Islam ni. You rasa Sa'ad Ibn Mu'az, dia dah ada kedudukan, you rasa dia akan pergi merayu tak satu persatu? Tolonglah masuk Islam. Dia akan merayu tak dekat kaum kaum dia? Tak. Dia kumpulkan semua kaum dia. Dia kumpulkan semua kaum dia. Best cerita dia. Dia kumpulkan semua kaum dia. Dia kata, hai, kalian, dengar sini baik-baik. Ni, aku dah masuk Islam. Kalau korang tak nak masuk Islam, korang jangan bercakap dengan aku. Korang asam tu. Dan orang dia ikut dia masuk Islam. Dan benda ini, teknik ini boleh guna tak? Boleh guna. Sebab apa? Waktu saya pergi Tanzania, saya pergi ke tempat-tempat ataupun masuk kampung orang asli, kalau you dapat satu tok batin, ketua dia, tok batin dia ugut je, semua akan masuk Islam. Saya pergi dekat Tanzania pun, penghulu dia dah masuk Islam. Dia ugut satu kampung dia. Dia cakap dalam bahasa Masai dia lah. Ada orang terjemah kat kita lah, saya mana nak faham kan? Dia guna ayat sebiji macam Sa'ad Ibn Mu'az. Ni aku dah masuk Islam, korang tak nak masuk Islam, jangan datang apa-apa minta bantuan daripada aku. Telaga aku pun korang jangan dekat. Korang asam. Ikhlas tak? Kita kena faham. Level manusia, intellectual berbeza. Tak semua kena ada intellectual argument. Someone kena ada emotional argument. Emotional attachment. Dia boleh masuk Islam sebab emotional. Apa masalah? Akhirnya, niat dia Allah tentukan, bukan kita. Sebab tu, boleh nampak approach tu pelbagai. Okay? Wallahualam. Ada lagi? Tengok soalan akak ni, seorang dah sejam. Ha. Sebab tu saya kata, saya akan dinamikkan supaya you all semua ada peluang, kita boleh berinteraksi. Silakan. Pemuda-pemuda. Korang tengok aku, aku tengok kau. Yes. Ah. Okay. Orang yang ada ego. Orang yang ada ego ni bukan senang nak berdakwah kepada dia. Tetapi kena faham. Okay? Di sebalik seorang lelaki yang gagah berani. Okay? Dia pasti ada kelemahan dia. Dan biasanya kelemahan dia adalah pastinya perempuan. Sama ada anak perempuan dia, ataupun isteri dia, ataupun mak dia. Dia boleh jadi gangster paling kejam sekali. Tapi kalau mak dia tarik telinga ni, oh, sakit mak! Dia macam tu. So, kalau ada orang yang ego, tak kira lah. Tapi biasanya ego ni is good. Ego ni is good. Cuma ego ni, dia ada beberapa approach. Satunya adalah menggunakan orang yang dia takut ataupun yang dia takut kehilangan untuk against him. Contoh, saya tahu soalannya tentang siapa. Okay. Contoh, lelaki ini dia sangat ego. Dia sebenarnya tak ada apa refutation. Cuma dia, awak cakap apa? You tahu tak siapa yang paling ego di kalangan sahabat, siapa paling ego? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebab apa? Kenapa saya kata dia paling ego? Dia balik daripada berburu. Lepas tu ada seorang bagi tahu kepada Hamzah, "Hey Hamzah, ni Abu Jahal, dia cakap pasal anak saudara kau, Muhammad.
Whoosh. The tribal very high. Huh? Tribal very high. Dia ambil dia punya panah tu. Dia pergi, dia berkuda, dia sampai dekat Abu Dhar, dia ketuk kepala dia. Abu Dhar tersentak. Pahal ni tiba-tiba aku duduk elok-elok tak kacau siapa, kau datang ketuk kepala aku buat apa? Lalu dia kata, "Sekarang ni aku dah ikut agama anak aku, dah ikut anak saudara aku. Apa kau nak buat sekarang?" Dia punya ego tu. Lepas tu Abu Jahsman nampak Hamzah. Hamzah ni Asadullah, singa Allah. Ego, very ego. Abu Jahal pun belah. Kau ni apalah? Macam anjing kan? Anjing dia sekali kata macam tu lah. Lepas tu Abu Jahal dah belah, Hamzah dia nak balik rumah dia, tengah berkuda. Dia fikir balik. Apa aku cakap tadi? Apa aku cakap tadi? Aku ikut agama anak saudara aku. Sejak bila? Dia tanya diri dia. Sejak bila? Tapi aku dah cakap depan Abu Jahal kot. Takkan aku nak tarik balik? Tak gentle lah. Tak gentle lah. Nah, sebab terlanjur cakap, dia kekal Muslim dan mati syahid. Good tak ego? Good ego. So, nak berdakwah dengan orang ego ni, bukan kena tengok how close you are. Tengok how close you are. Tetapi, kalau you tak ada satu lagi authority kepada dia, gunakan someone else yang adalah Achilles heel dia. Achilles heel dia adalah dia punya kelemahan, titik kelemahan. Okay? Kelemahan dia siapa? Kelemahan dia adalah cucu. Gunakan cucu. Emotional. Ingat, orang ego ni kadang-kadang dia bukan soal, dia rasa dia intellectual, tapi sebenarnya orang ego ni dia sedang melindungi diri dia daripada exposekan ketidakcerdikan dia tu. Itulah kelemahan dia. Ketidakcerdikan dia. Tapi dia tak akan mengaku. So, kalau kamu tanya dia, ni, nak tanya kamu. Sebenarnya dia tak tahu soalan. Dia tak tahu jawapan tu. Tapi dia kata, bagi tahu lah jawapan tu. Saya tahu dia. Tapi dia tak akan bagi tahu you jawapan dia sebab dia tak tahu jawapan. Tapi dia tak akan mengaku dia tak tahu jawapan. Dia akan suruh you bagi tahu apa jawapannya. Itulah saya setuju, betul. Ha. So, contoh kalau dia ada cucu, kena gunakan emotional approach. Apa emotional approach? Contoh, dia memang sayang gila dekat cucu tu. Sayang gila. Sayang gila babi punya. So, bila dia sayang sangat, bila dia sedang main dengan cucu, cakap, "Oh, sayang cucu awak kan? Oh, yelah. Lepas tu kan, cucu ni kan, cakaplah pasal paradise. You know? Dia selalu tanya kat saya, bilalah kongkong nak masuk syurga sama-sama?" Dia gagah macam mana pun, bila kena kat cucu tu, nenek ni ataupun atuk ni, dia boleh sangat garang dekat anak-anak dia. Nanti dah ada anak, jangan manjakan dia tau. Jangan beli toys lah untuk dia. Sekali dia orang balik beli. Betul tak, Sisa Nadira? Tak apa, kita semua pernah mengalami. "Mak saya kat luar sama. Belum dapat anak." Nanti anak dah ada anak. "Jangan beli mainan. Dia menangis je pun jangan beli. Bagi dia menangis." Lalas, no. Dia juga. Alah, salah aku pula. So, gunakan Achilles heel, satu. Kedua, crush ego dia. Crush ego macam mana? Kita akan tahu kita dah crush ego dia bila mana kita bertanya soalan kepada dia, dia tak menjawab, tetapi mata dia, body language tu sangat penting, dia sedang berfikir. Sebab apa? Tujuan dakwah tu adalah jadikan dia berfikir. Macam mana nak crush ego dia? Crush ego dia adalah gunakan superiority punya reframe tu sehingga dia nampak argument tu adalah terlalu tinggi untuk dia, terlalu logical untuk dia. Saya bagi contoh. Saya boleh kata bapak saya agak ego. Bapak saya. Tapi bapak saya punya ego tu, saya crush. Tapi sebab saya establish authority sikit lah. Walaupun dia bapak, respectfully. Sebab tu saya kata, apa yang saya cerita ni, semua benda approach ni saya pernah buat. Okay, so, you nak saya guna approach apa? Saya dengan Lin pun saya pernah gunakan approach lain kan. Okay, now first dia sombong, dia kata saya budak yang sembuhkan saya. Dia masuk hospital, budak yang sembuhkan saya. Saya memang sengaja bagi dia cakap dulu. Saya kata, "Bapak," waktu dia masuk hospital more than 10 years ago, saya kata, "Bapak, doalah dekat Allah untuk sembuhkan kamu." Lepas tu dia dah sembuh, dah boleh discharge,
Saya kata, tengok nampak tak? You doa pada Allah, Allah sembuhkan you. Lepas tu kata, tak ada, saya doa dekat Buddha. Nampak tak dia kurang ajar tu? Tapi sebab saya kata, Buddha Tuhan ke? Ah, ya, Tuhan. Saya percaya Tuhan. Juga, you percaya Tuhan ke? Ada. Saya percaya ada. Saya kata, bapak, dalam agama Buddha, tak ada Tuhan. Tak percaya Tuhan. Mana ada? Dia masih baru sembuh. Dah sembuh. Mana ada? Ada. Percaya Tuhan. You ke? You percaya. Habis tu kita sembah siapa? Dia tanya aku pula. Dia kata, you tanya saya buat apa? Saya kata dia tak ada Tuhan. Memang tak ada Tuhan. Memang dalam agama Buddha tak ada Tuhan. Dia kata, ada. Habis tu yang dekat rumah tu ada. Dekat orang sembah-sembah ni. Mesti ada Tuhan. Saya kata, bapak you percaya ada kelahiran semula? Ada. Lahir kelahiran semula pakai apa? Pakai roh ke pakai apa? Ha? Pakai flip card ke? Dia kata, mestilah roh. Saya kata, sorry bapak, dalam agama Buddha pun tak ada percaya roh. Mana ada? Dia nak melawan. Saya sengaja sebenarnya trap. Dan sebenarnya itu turning point untuk mak bapak saya. Saya kata, tak apalah, saya tak mau argue lah. Ini cara saya crush ego dia. Saya kata, tak mau argue lah. You panggil you punya scholars, kita minum. Semalam mak saya pun ada, you pun dengar. Yang datang tu, mak saya pun, dia tahu, she was there. Waktu tu mak saya belum masuk Islam. Ajaklah. Kakak saya, mak saya, bapak saya. Empat orang dengan dua scholars dia. Scholars tu pun saya kenal. Saya pun kenal. Okay. Tapi saya tahu, ni scholars cap ayam. Betul. Betul. Saya sangat kecewa bila dia panggil scholars cap ayam. Tapi memandangkan, saya kata, panggil scholars you, tapi memandangkan mereka rasa ini adalah scholars, who I am untuk cakap cak ayam kan? Betul tak? Okay, tak apa. Diorang tu adalah abid. Maksud abid, tahu tak abid? Dia adalah ahli ibadah, bukan alim. Bukan. Diorang bukan. Sebab saya pun kenal diorang. So tak apalah. Dekat Old Town White Coffee, dekat Jalan Kuching, order minum, okay, makan hofan dulu. Lepas tu, hai, macam mana? Ya, borak-borak sekejap. Lepas tu, okay, uncle. Saya panggil dia uncle lah. Uncle, nak tanya sikit boleh, uncle? Sebab itu saya ada cakap sikit dengan bapak saya lah. Ni nak tanya uncle untuk verify lah. Okay, uncle. Sebab dia akan mati ni. Mati sebab apa? Kalau dia cakap ada, saya tanya dia kitab mana? Dia confirm tak tahu ni. Sebab dia tak pernah baca kitab ni. Sebab tu saya cakap cak ayam. Saya kata, uncle, nak tanya. Dalam agama Buddha kan, uncle, Buddha itu Tuhan ke manusia? Dalam agama Buddha, percaya Tuhan tak? Dia sambil minum dia white coffee. Dalam agama Buddha, kita tak percaya ada Tuhan. Bila dia cakap macam tu je, saya tengok bapak saya. Betul, saya terus tengok. Mak saya duduk sebelah. Saya duduk. Meja Old Town kan. Sini satu row, sini dua row kan. So saya duduk kat tengah. Saya ambil satu kerusi, saya duduk kat tengah ni. Saya memang nak duduk kat tengah ni. Sebab saya nak tengok dua-dua orang. So diorang duduk kat sini, dua orang. Mak bapak saya duduk kat sini. Saya tengok. Lepas tu, mana mungkin? Jangan tanya saya, tanya dia. Lepas tu dia cerita lah. Dia punya cerita tu, pusing tu, falsafah tu. Lepas tu bapak saya tanya diorang. Dia cakap tak ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, macam mana ini dunia wujud? Tak ada. Dia wujud sendiri. Gila kah? Dia cakap, saya kata, okay tak apa. Uncle, lelaki mau tanya, agama Buddha ada roh kah? Ada percaya ada roh? Ada kelahiran semula tak? Ada, saya percaya ada, dia kata ada kelahiran semula. Tapi kami dalam agama Buddha tak ada percaya ada roh punya. Betul, itu cara saya. Lepas tu bapak saya lagi jadi frust. Frust sebab apa? Sebab tunjang kepada ego dia, kepada kepercayaan dia, crumble. Right in front of his eyes. Crumble. Crumble habis. Bayangkan you dah beragama, sembah Buddha, anggap dia Tuhan 60 tahun, tiba-tiba, pak, tak ada Tuhan. Mampus. Dia crumble. Lepas tu, dia pusing, dia kata kelahiran semula ni adalah sebenarnya metafizik dan sebagainya. Sebab kita dalam Buddha ni ada cause dan effect dan sebagainya. Dia kata cause dan effect. Aku malas nak argue dengan dia, cakap dengan dia. Uncle, you cakap ada cause dan effect kan? Kita punya hidup sekarang sebab adalah, the cause dia adalah the previous life, betul? Dia kata, yes. So, uncle, saya nak tanya, what cause the first cause? Soalan simple kan? Apa yang menyebabkan penyebab pertama kan?
sebab musabab ada kesan dan akibat dia kan. So what caused the first cause? Dia kata ya, yeah, tak ada cakap. So tak ada jawapan lah. Okay, tak apa lah. Habis balik on the way, saya berlakon sikit lah. Berlakon. Saya berlakon macam bersalah. Bersalah. Macam nak cakap. Jangan cakap dia bodoh. Cakap jadi bodoh. Saya kata, saya agresif sangat ke tadi? Saya yang memandu kereta. Saya agresif sangat ke tadi? Ha? Soalan saya susah sangat ke? Lepas tu, mak bapak dengan kakak saya jawab, eh tak adalah. Soalan you basic. Very basic. Dia orang tak tahu dia bodoh. Dia orang tak tahu dia bodoh. Dan you all kena faham konteks tau. Konteks pada waktu itu, bapak saya, mak saya dengan kakak saya ni sangat aktif dalam agama Buddha. Setiap minggu 2-3 kali mereka akan pergi meeting tau. Soka Kakai Malaysia tu. Mereka akan pergi meeting tau. Lepas kejadian tu, sekali pun tak pernah pergi. Sebab apa? Ego dah kena crush. Faham? Bila crush dah ego, of course, the rest tu, kita dah bagi tahu Islam. Dan of course, bapak saya percaya manusia ni daripada batu. Saya kata, you lah dari batu, saya tak batu. Sebab dia suka cakap batu, okay. Manusia dari batu, saya tanya dia, bapak, habis siapa ciptakan batu? Siapa ciptakan batu? Tapi ada orang cakap dari monyet. Saya cakap, you percaya dari monyet kah? Eh, tak adalah. Tak ada. Habis tu, itu Shim Kong, itu Monkey King. Saya kata, bapak, itu adalah watak lakonan lah. Itu penulis skrip cerita tu yang tulis lah. Ya kah? Oh. Saya sengaja lagi tanya. Bapak, you tahu lah, pernah tengok Datuk Kong lah? Ah, tahu. Saya kata, itu Datuk Kong siapa? Itu Datuk Kong lah. Saya kata, itu Melayu. Ya kah? Ha? Saya kata, bapak, dekat rumah nenek dulu ada Kuan Yin kan? Nak tanya bapak. Bapak, Kuan Yin itu perempuan ke siapa? Eh, tengok pun tahu mah perempuan lah. Saya kata, bapak, nama asal dia Avalokiteshvara, dia adalah lelaki India. Ha? Abang saya dulu sembah. Lepas tu dia tak sembah. Of course lah, sekarang dia sembah Thailand punya lah. Upgrade sikit lah. Boleh faham maksud saya kadang-kadang dengan orang ego ni, dan kena faham dengan orang ego ni, jangan buat depan ramai orang, one to one. Sebab apa? Kenapa dia ego? Sebab dia hanya ego depan orang lain. Tapi kalau depan kita, dia tak jadi ego sangat. Dan kita kena continuously, dan kadang-kadang dengan orang ego ni, the third approach adalah, keep on soft approach, guna emotional, gunakan seperti air yang menitik bertahun-tahun, akhirnya batu tu akan lekuk. Walaupun dia keras. Tapi again, sama ada dia nak terbuka ataupun tidak, at least kita dah buat yang terbaik. Okay? Wallahualam. Takkan perempuan dia tanya lelaki, jangan mempersiasuikan. Come on, my two big boy. Dah besar. Saya rasa diri saya tua. Sebab dia orang pun dah bermisai, dah berjanggut. Masa saya jumpa dia orang tak sunat lagi. Sorry ya. Angka gurau saja. Betul kan? Masa tu tak katan lagi kan? Ha. Kena tanya bapak waktu tu dah katan belum. Silakan lagi. Silakan kalau ada lagi. Jom. Mela. Saya dah tengok you lama. Eh, tanyalah satu soalan. Tahu ada soalan tengok. Saya ni tukang tilik tau. Saya boleh melihat apa pakaian awak pakai hari ini. Betul lah awak boleh nampak kan? Awak pun boleh nampak pakaian apa yang dipakai kan? Ke saya cakap something very extra? Korang rasa terpegun. Oh, boleh nampak. Memang. Dia pakai kat luar. Okay. Cabaran dia tu daripada masyarakat. Masyarakat macam sekarang ni kita cakap lah, macam tadi kita kata orang agama pun kadang-kadang macam kita kata tadi lah, bila kita nampak dia ustaz, tapi ustaz tu setakat mana? Ustaz yang buat salah pun banyak, yang bawa tunjuk
akhlak yang tak baik pun sama. Jadi cabaran kita tu macam dari segi tuan sendiri lah, dah masuk ke dunia dakwah, kita tu bawa Islam. Tapi orang pandang Islam tu, ish teruknya, ish macam tu. Jadi cabaran itu sebenarnya. Okay, let's focus. Kalau kata cabaran, you tanya tentang diri saya, ini cara saya. Saya ada banyak fasa. Saya ada banyak fasa. Saya bercakap tentang fasa awal. Fasa awal, jahil muraqab. Jahil muraqab. Jahil muraqab tu adalah daripada saya masuk Islam, saya dah bukan muraqab lah. Kira dah Islam kan? Tapi sebelum Islam tu jahil muraqab lah. Tapi lepas masuk Islam pun saya masih jahil. Jahil sebab apa? 5-6 tahun pertama saya tak belajar. Saya tahu solat, saya tahu solat, puasa semua saya tahu. Tapi hukum hakam banyak saya tak tahu. Saya tak tahu. Okay? Sebab saya tak belajar. Rukun iman, rukun islam pun saya tak tahu. So, waktu tu zaman jahil lagi. Sampai 2005, sampai 2011. 6 tahun. 2011, saya start belajar. Bila saya start belajar, saya jadi excited. Bila saya jadi excited, saya rasa ustaz saya lah pemilik kebenaran segala-galanya. Rasa best mah. Apa dia cakap, WhatsApp mek nawak tuan lah. Bukan saya ajar you menterhaka eh. Okay? Apa dia cakap, WhatsApp mek nawak tuan lah. Okay. Ustaz dan kawan-kawan dia. WhatsApp mek nawak tuan lah habis. Okay? Dan ada pandangan-pandangan tertentu. Okay? Dan waktu itu, tanggapan saya adalah, oh, ustaz ni adalah, kena faham eh. Saya, bila mu'alaf ni masuk Islam, dia akan bawa satu pandangan pra-sejarah, pra-Islam dia. Pra-Islam dia adalah, contoh kalau dia adalah Kristian, dia akan ada pandangan tentang padri dia adalah suci. Dia akan ada pandangan sami dia adalah suci. Orang suci mah, orang yang telah mengabdikan diri kepada Tuhan mah. Jadi, bila seseorang masuk Islam, dia akan ada pandangan tentang ustaz, ialah apa? Suci lah. Tapi, waktu itu saya mana tahu nama Allah Al-Quddus? Yang suci hanya Allah saja. Mana saya tahu? Saya tak tahu. Jadi saya telah mensucikan ustaz tanpa ustaz minta saya mensucikan dia. Again? Benda tu berlaku tak? Masalahnya, bukan masalah ustaz tu. Ustaz tu tak pernah kata, kalau awal-awal lagi dia cakap dia adalah, saya pernah belajar martabat 7 tau. Tapi waktu tu saya tak boleh masuk, tak boleh go. Apa benda ni? Makin dia cerita tu, dia cerita excited tau. Macam ni sebenarnya, ni. Bila sampai ke ilmu ni. Dia cerita excited, saya tengok. Apa cerita ni? Aku tak faham. Saya tinggalkan lah. So, saya yang mensucikan ustaz. Sehingga, kalau pergi jabatan agama, guard dengan cleaner pun saya panggil ustaz dengan ustazah. Sebab kerja jabatan agama mah. Takkan orang biasa-biasa kerja jabatan agama. Mestilah orang yang paling suci. Baru boleh dekat dengan Tuhan. Tapi silapnya bukan mereka. Mereka tak pernah letak mereka. Mungkin nama mereka Abdul Kudus. Tapi mereka bukan Kudus. Saya lah. Salah saya, bukan salah dia. So, itu fasa-fasa dia. And then, mula berkenalan dengan, bila saya dah start berdakwah, adalah peluang berinteraksi dengan asatiza yang pernah kita, macam kita jumpa dengan asatiza, kita tengok dekat YouTube, kita ustaz boleh ambil gambar ustaz, kita rasa excited tau. Lepas tu kita, kalau boleh kita nak peluk gambar tu, masyaallah, you know, so heartwarming. Macam seolah-olah kita dah ambil gambar dengan dia, confirm nama gambar tu dah tersemat dekat syurga. Perasaan tu tau, saya pun cakap you all, kalau korang ada alhamdulillah, samalah. Kita tak jauh berbeza. Okay? So, kita ada perasaan tu. So, lepas kena satu asatiza tu, of course, bila dah kena satu, kita akan kena yang lain. Kena yang lain. Dan semakin saya terlibat, of course, alhamdulillah, nak kata alhamdulillah ke, na'udzubillah, tak tahulah. Allah jadikan bagi peluang semakin terkenal, orang semakin mengenali. Tak pernah ada intentions Facebook ke Instagram ataupun medsos saya ada total 1 juta lebih pengikut, tak pernah. Okay? Ustaz, terima kasih ustaz hadir. Dia datang nak ambil buku ya. Saya tahu niat dia. Dan kemudian dia ada buka booth kat luar. Okey, tak. Jadi bila saya semakin kenal ramai asatiza, semakin rapat, dan waktu tu saya pun dah ada kira ada status sikit lah. Bukan
ada status sikit lah. Status yang bukan berbentuk kenegerian tapi berbentuk kebangsaan. Yang di mana orang kenal, stesen TV jemput, bla bla bla, macam-macam lah. So, semakin ramai mengenali. Dan bila semakin mengenali, kita waktu tu kenal-kenal, adalah kita ada nombor phone dan sebagainya kan. Lepas tu kita pula dimasukkan dalam grup elite. Oh, rasa syurga tu Firdaus. Tak, tak, you tahu tak? Bila you masuk dalam grup elite tu, bersama dengan mereka yang you... Eh, kalau ada syurga lagi tinggi dari Firdaus, you dekat atas lah tu. Tak, faham tak perasaan tu? Bayangkan sekarang ni, you ada ustaz ataupun asatizah yang you suka gila kan? Tiba-tiba, tanpa you minta, dia masukkan you dalam grup. Apa perasaan you? Syok ke tunjuk kat kawan-kawan? Jujur? Mestilah. Sayang, ustaz tu masukkan abang dalam grup. Apa? Seolah-olah tu kan, itulah grup tu yang akan confirm masuk syurga punya. Tapi, kita rasa happy. Ini kita kata cabaran. Ya? Bukan masalah pada mereka. Masalah saya. Saya yang mensucikan mereka. Dia, kalau saya boleh kata generik lah. Mana-mana ustaz yang kita kenal, kalau boleh, kenal secara keilmuan, tak perlulah nak gedik-gedik, nak rapat sangat. Itu je. Sebab apa? Takut kita punya expectation. Sekali lagi, kita tak salahkan mereka. Sebab mereka tak pernah kata mereka perfect dan tak pernah mereka kata mereka suci. Tetapi, indirectly kita telah mensucikan mereka. Dan kerana kita telah mensucikan mereka, maka kita akan ada tanggapan bahawa they are not supposed to do make mistake. Takkanlah ustaz ni yang cakap tazkiyah tu nafs, cakap ayat macam ni. Takkanlah ustaz yang bahas kitab akhlak, akhlak dia macam ni. Faham maksud saya? So, kekalkan jarak. Kekalkan jarak. Itu yang terbaik. Supaya kita tak mau buka ruang untuk iblis masuk dengan kata, nampak tak? Orang yang cakap agama, orang yang pandai ni pun, dia punya akhlak ni macam ni. Tapi sebenarnya, waktu iblis cakap dengan kita macam tu, dia menjadikan kita lupa akan keburukan akhlak kita sendiri. Seolah-olah kita pun perfect. Tapi sebenarnya masalahnya pada diri kita. Sehingga iblis punya MO, tahu tak MO? Modus operandi dia. Very details. First, dia akan menyebabkan kita rasa meluat. Like, macam you sebut tadi lah. Ustaz-ustaz pun buat salah, nampak tak? Ada meluat lah tu. Betul? No, saya faham. Tapi sifat tu, tapi bila you reverse balik sikit, kenapa lahir meluat tu? Kenapa? Your own expectation ke dia suruh you expect dia macam tu? Your own expectation kan? So, salah dia ke? Tak, memang silap dia, kelemahan dia. Tetapi, salahnya lebih banyak pada diri kita. Again, I bukan suruh kita self-blame dia, tapi self-introspective. Muhasabah diri kita. Kita yang telah mengkuduskan mereka. So, bila kita mengkuduskan mereka, dia akan menjadikan kita meluat. Bila kita meluat, kita akan mula cerita dengan orang betapa meluatnya kita kepada dia. Dan akhirnya, orang yang tak tahu the context kenapa kita meluat, tapi kadang meluat kita sampai tak termuntah. Okey lagi. Tak adalah pening-pening. Tetapi orang yang mendengar kita bercakap pula, dia akan mula muntah. Walaupun dia tak pernah berhadapan dengan mabuk laut itu. Situasi itu. Tetapi because of that incident, meluat, akhirnya, kita, iblis akan intertwine apa yang mereka lakukan pada non-Muslim. Non-Muslim, dia meluat dan dia marah dengan Islam sebab perbuatan segelintir Muslim. Betul? Apa? Tapi kalau mereka fikir logik, engkau meluat dengan Islam sebab ada segelintir Muslim yang meluat, which I agree. You meluat dengan Muslim tu sebab Muslim tak perfect. Okay, kenapa engkau tak meluat dengan agama engkau? Sebab agama engkau pun ada penganut yang tak bagus. Sebab iblis telah menutup sebelah akal dia untuk berfikir bahawa pada penganut dia pun ada problem. Dan menampakkan bahawa they are so good. Akhirnya apa yang berlaku? Kita akan slowly
kita akan rasa macam mula mempertikaikan agama. Kita sendiri akan mula mempertikaikan agama, dan bila kita mula mempertikaikan agama, dari situ sebenarnya kita sedang membuka pintu kemurtadan. Saya bercakap ni pengalaman peribadi, bukan saya pernah fikir saya murtad dah. Tak. Tapi pengalaman saya mengendalikan kes-kes murtad yang unofficial ni, kebanyakannya datang dengan argument macam tu. Kebanyakannya. If Islam is so good, why the scholars are like this, you see? You know, kes rogo lah, kes ni lah, kes tu lah, you know. Dekat satu negeri lah, satu jabatan agama dia, ustaz-ustaz pecah amanah dalam tu lah. Apa benda ni? Sebab apa? Itulah pintu dia. So, nasihat saya kepada, don't get so close. Just setakat tengok, ambil ilmu mereka. Ambil ilmu mereka. Kalau contohlah, ada can nak minum sekali pun, cuba elakkan. No, just keep the distance. Saya kata ni secara umum untuk orang ramai, when you keep the distance, you have more respect. Seriously. When you keep the distance, you have more respect kepada apa yang dia sampaikan. But when you get too closer, too intimate, walaupun sebenarnya kesilapan dia tu adalah normal sebab dia adalah manusia yang ada kesilapan sikit, tetapi kesilapan tu dia bukan buat dekat public. Kesilapan tu dia buat dekat private, yang sebenarnya contoh kadang-kadang dia bergurau lucah sikit, contoh kan, bergurau lucah sikit. Jadi kita akan anggap kan kesemua benda yang dia ajar tu kan tak betul dah. Sedangkan itu adalah kelemahan peribadi dia. It's better ada gap. InsyaAllah you akan selamat. You tak pernah kena Abdullah bin Sabah, tak apa. Hadiah kepada gelak. Entah jangan record ya. Ana tahu entah letak kat situ. Dalam banyak-banyak tempat entah letak kat situ. Ana tahulah pakai iPhone. Boleh faham maksud saya? Itu cabaran saya. So apa yang saya bagi tahu diri saya sekarang adalah saya akan tengok kuliah, tapi kadang-kadang tu sikap meluat tu adalah meluat tu sebab apa? Bila kita dengar ada orang yang kita pernah ada interaksi, dia kita dengar kuliah, kita tak masih dengar kuliah dia. Bila kita dengar kuliah dia, sembang. Dalam hati kita kadang macam ni, sembang. Sebab pengalaman yang pernah kita ada tau. Faham maksud saya tak? Sebab tu saya kata kalau untuk semua secara general, secara umum, keep the distance. Keep the distance will be safer for you. Dia macam kalau ada orang jumpa dengan artis, selebriti kan. Selama ni kita tengok lakonan dia, kita puja gila tau. Lakonan dia best. Sebenarnya, kita salah. Kita punya masalah. Masalah apa? Kita suka watak dengan cara dia berlakon. Kita bukan suka pelakon A ni. Sebab pelakon A tu, kena faham, dia pelakon yang melakukan watak. Kita suka watak, ada satu watak apa, yang dia pakai tudung. Perempuan Melayu terakhir lah kiranya. Apa lah? Ada satu dulu cerita, tapi perempuan tu pada hakikatnya dia memang tak bertudung. Ha? Bukan, saya lupa. Ha? Ah, Nur. Memang ayu gila. Betul tak? Sampai kita sebenarnya, saya dah lupa nama pelakon tu. I don't care. Bila saya kata lupa, ada orang ingatkan. Tentulah. Tapi hakikatnya dia tak bertudung. Sebenarnya kita bukan suka pada dia. Kita suka pada watak tu. Sampai kita telah mengkuduskan orang yang melakukan watak itu. Sebenarnya kita suka pada ustaz tu sebab dia ataupun sebab ilmu yang dia sampaikan. Ilmu yang dia sampaikan. Jadi kita sucikan ilmu yang dia ajar, jangan sucikan dia yang mengajar. Faham maksud saya? Dia macam tu, kita akan kurang sikit stres dan rasa meluat. Tapi kalau macam saya, saya dah tak boleh pergi mana. Dia kena detox. Tapi kan, kalau macam kita ada satu ayat Quran, kan dia suruh kita berdasarkan diri dengan orang yang dalam mencintai orang yang menyebabkan akhirat. Macam tu, tak ada kan? Tadi dia cakap, boleh gatkan diri kita kan, jangan tu. Jadi kalau dalam Quran kata, dampingkan diri, maknanya dia kita rapat dengan orang yang berdasarkan yang kita ada surat. So, okey, saya bercakap berdasarkan pengalaman peribadi saya. Saya bercakap berdasarkan pengalaman peribadi saya.
yang of course ada yang bagus, ada yang bagus, tetapi kita kena faham dunia ni bukan kita saja. Ada juga iblis. Saya suka bercakap pasal iblis sebab apa? Sebab kalau kita tahu MO iblis, kita akan mudah bersedia. Dan kita tak akan easily fall into it. Macam Huzaifah Ibn Yaman, dia nak tahu senarai orang-orang munafik bukan sebab dia nak jadi orang munafik, supaya dia boleh mengelakkan diri daripada menjadi munafik. Kan? Ya, yeah, mendampingi mereka yang okey. Ayat apa? Mendampingi mereka yang okey, yang mengingati akhirat belum tentu ulama tau. Saya selalu okey, ini again, ini saya. You can disagree. Lepas ni nak tulis status Facebook, nak hentam saya, hentamlah. Okey je, nak tag pun tak apa. Saya sebab tu saya nak rekod ni bukan sebab saya nak publish. Nak rekod ni supaya kalau ada orang nak fitnah saya, kata saya cakap macam ni. Tak ada. Recording cakap macam ni. Sebab saya pernah ada pengalaman, ada seorang artis Cina ni, saya bagi ceramah kat UM, lepas tu dekat Twitter dia serang saya. Oh, in that talk, this guy, you know, he attack Hinduism, Hindu this. I was there. Oh, bila saya, oh, mamat ni. Okay, aku ingat, nasib baik waktu tu, saya bawa 3 kamera. 1 kamera, 2 kamera kat sini, so penonton ada juga. Sekali saya dedahkan muka dia, dia bertanya soalan, waktu saya cakap exactly apa dia cakap tu, dia sedang, dia muka macam ni. Tapi dalam Twitter dia serang saya, dia kata, oh, Firdaus Wong hina agama Hindu, bla 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 bla. Sekali aku keluarkan video dia, bila saya bercakap ayat yang dia cakap tu, dia, malahan bila orang tepuk dia pun, hipokrit gila. Lepas tu terus dia deactivate account dia. I stand with what I say. Apa saya cakap tadi? Ya. Saya ada masalah dengan orang yang guna, saya tak ada masalah dengan ayat Quran dengan ayat hadis, okay? Let's be firm, ha? Jangan nanti keluar kata Firdaus semua mempertikan ayat Quran. Alhamdulillah. Tak. Saya beriman 100% dengan ayat Quran dengan ayat hadis. Okay? That is what I believe 100%. No doubt. Contoh, kata tentang berdampingan dengan mereka yang mengingati akhirat. Dia tak? Okay. Allah juga kata, inna akramakum indallahi atqakum. Ada tak dia kata ustaz? Sebab kadang-kadang orang paling bertakwa belum tentu ustaz tau. Belum tentu ustazah tau. Masalahnya, kita telah meletakkan takwa tu dengan ustaz sama je. Sekali lagi, salah siapa? Kita. Kita yang terlalu mensucikan. Kita yang mengatakan mereka tu. Okey, saya juga beriman dengan hadis Nabi SAW. Okey, ulama pewaris Nabi. Okey, ulama yang mana? Nah, ulama. Okey, I agree. Tapi which type? Itu yang saya kata big words kan. Mendampingi mereka yang mengingati akhirat. Okey, siapa yang mengingati akhirat? Adakah dengan penampilan mereka kita tahu? Adakah dengan berpakaian kusut Masai mereka, ataupun mereka hanya duduk dekat masjid tak pergi kerja, itu orang ingat akhirat? Mungkin dia ingat akhirat, tapi adakah cara hidup dia selari dengan cara Nabi SAW? Is it the thing is bukan ayat Quran dengan hadis, tetapi you know what's the problem sometimes? Bila kita membaca ayat Quran dengan hadis, kita selalu membaca dengan kita ada satu preconceived idea tentang how it should be. Sedangkan that is not what Allah ataupun Rasul mean. Bilal ulama tak? Bilal Ibn Rabah. Dia ulama Islam tak? Tak. He was not known. Okay, yang telah dibebaskan. He was not known. Tapi dia masuk syurga tak? Maksudnya, takwa dia tinggi. Maksudnya, bila kita baca ayat Quran dan sebagainya, mengingati, contoh, mungkin dengan akak duduk dengan seorang budak 6 tahun, tak akil balik lagi, dia lebih mengingati mati berbanding dengan orang yang dah 80 tahun. Ada kemungkinan? Ya? Kadang-kadang orang 80 tahun pun, dia punya hidup tu macam dia umur 8 tahun. Tak ingat mati. Tak apa, mati esok. Hidup macam kapir. Mati esok aku fikir lah. No. Macam mana kita nak tahu orang tu mengingati akhirat? Only when you dengan mereka. Tetapi dia tak sebut tentang mesti ulama. Because sometimes you kena faham. I try to use proper words. Okay? Kita
sebagai Muslim, kita kena faham realiti bahawa ada orang perlu berpenampilan dan berketerampilan so and so dengan sekian-sekian cara atas nama survival hidup. Atas nama survival hidup. Berapa orang Kristian, dia tahu je. Sebenarnya orang Kristian banyak dia tahu. Tentang Trinity tak ada, tentang Jesus is not God, dia orang tahu. Tetapi, kenapa mereka masih kekal Kristian? Sebab when you reach a certain status, you nak tinggalkan jawatan you. Sebab tu Allah katakan surah Taubah surah ke-9 ayat 24 kan, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikwanukum wa azwajukum, hingga akhir ayat kan. Katakanlah jika ibu bapa kamu, anak kamu, sanak saudara kamu, harta kamu dan sebagainya, semua ini lebih kamu cintai berbanding dengan Allah dan Rasul, maksudnya kamu tak sanggup nak berhijrah kepada kebenaran kerana asbab cinta pada harta, takut family, takut anak, takut hilang ni, takut hilang tu. Allah kata fatara basu, kamu tunggu. Benda tu ada dalam Kristian. Benda tu ada dalam Kristian. Benda tu juga ada dalam Islam. Selagi mana dia adalah manusia, dia ada. So, saya punya konsep adalah realign cara kita. Saya bukan tajdid, bukan. Realign balik cara kita, expectation pada agama kita. Supaya kita tak jadi meluat dan give up dengan agama. Itu je. Dan ramai orang yang saya jumpa memang dia meluat dengan agama bukan kerana agama itu sendiri. Contoh orang Islam meninggalkan Islam. Kenapa dia kata, kenapa ni orang baik? Kenapa Allah tak selamatkan dia? Kenapa ada gempa bumi? Orang baik mati. Kenapa? Okay. Nampak emosi kan dia kan? Saya senyum, saya tanya dia balik. Saya kata, okay, you say you adalah Muslim sejak kecil kan? Kamu dah khatam Quran banyak kali kan? Sebab kamu dah sebut tadi kamu khatam Quran. Ya, yeah. Okay. Good, dah baca. Saya kata, okay, kamu dah baca banyak kali Quran. Ada tak di mana Allah sebut dunia ini adalah syurga? Yang bawa tak ada kesengsaraan. Ada tak? Dia kata, seingat saya tak ada. Okay, so soalan saya kepada awak, memandangkan Allah tak pernah kata dan tak pernah janji dunia ini tak ada kesengsaraan, dunia ini perfect, kenapa kamu mengharapkan dunia ini perfect? Lalu kerana kamu ada expectation yang Allah tak pernah sebut dan tak pernah janji pun, kamu rasa marah pada Allah, lalu kamu meninggalkan agama ini. Problem bukan dengan Quran kan? Ada tak Quran kata dunia ini perfect? Perhiasan. Dan Allah kata berapa kali dalam Quran bahawa akhirat itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Dunia yang kamu harapkan sempurna tu bukan di sini. Dekat sana. So the problem is, you letakkan expectation you pada Allah, bos janji bayar gaji RM10,000. Tapi bila bos bayar gaji RM10,000 dekat you akhir bulan, you maki dekat bos, you hantar surat resign, you maki macam-macam dekat bos. Bos, bodoh punya bos. Bos ibu bingung tau. Wait. Aku buat salah apa wait? Kontrak tulis RM10,000 sebulan. Aku masuk kurang 10 sen ni lah. Tak juga, cek. Betul lah. So, kejap. Kenapa kau marah sangat dengan aku ni? Bos, sepatutnya bos, saya expect RM15,000. Dah masalah kau lah, bukan masalah aku. Aku janji dengan berapa? 10. Masalahnya, engkau expect aku bagi 15. Walaupun engkau pun dah nampak dalam kontrak tu, 10,000. Masalah bukan pada aku, masalah pada engkau. Sebab tu, realign balik our thought and our expectation, insyaAllah lah. Kita akan beribadah, kita tak akan give up, kita tak akan tertanya-tanya, kenapa ustaz tu macam tu? Kenapa macam ni? Kenapa? Tak ada. Persoalan kenapa tu tak ada. Kenapa tiba-tiba mati je? Lah, saya lagi terkejut dengan terkejutnya awak. Quran kata kematian datang tiba-tiba kan? Yang kau dah baca Quran, dah kata katam, pulut kuning dah berapa kali makan. Lepas tu bila ada kawan member kita, semalam aku jumpa dia, terkejut weh. Tiba-tiba dia mati. Lah, kenapa kau terkejut? Memang kematian itu datang mengejut.
Apa masalah? Because you are not ready for the reality. Kita suka hidup pada angan-angan. Alvi kena tolong translate ini perkataan Cantonese. Saya tahu translate, saya nak bagi you translate. Wan siong hai cui mei lai ke. Yin sat hai cui chan kui ke. Nampak tak? Saya masuk Islam, saya Cina lagi tau. Ah, kau? Kerana dia tak tahu bahasa Melayu. Dia cakap aku tak tahu bahasa Melayu. Mana you punya lukung cakap saya tak tahu bahasa Melayu. Saya punya bahasa Melayu lebih baik kan? Itu bukan expectation, itu fakta. Okay. Cina, dia pun tahu. Season Adela pun pernah dengar kan? Wan siong hai cui mei lai, yin sai cui chan kui. Okay, Cina, orang Cina pernah dengar. Tapi orang Cina tak hidup dengan benda ni. Orang Cina banyak falsafah dia yang dia sendiri tak beriman. Dia kufur kepada peribahasa Cina. Yin sat, okay, wan siong hai cui mei lai. Hayalan itu adalah yang terindah. Hayalan, angan-angan itu adalah yang terindah, paling cantik. Yin sat hai cui chan kui. Realiti itulah yang paling menyakitkan dan mendukacitakan. Kita kan ada expectation, angan-angan kita. Tak pernah dijanjikan itu realiti. So, realign balik. Itu je. Lagi? Last two kalau ada? Come on lah. Korang ni. Ayuh, Sherlyn lagi. Jarang tau dia tanya soalan. Saya susah-susah buat tazkirah kat office, dia tak tanya. Kena datang Ipoh baru tanya soalan. Aduh. Dia nak cakap dia meluat dengan saya. Sebab dia bekerja dengan saya. Syasha tanyalah tu. Tengok, lawyer menggunakan kroni. Sebab lawyer dia tahu kesalahan mana yang boleh didakwa di mahkamah. Jadi dipinjamkan pisau, dia ajarkan Lin macam mana nak cucuk supaya bila Lin didakwa, dia boleh jadi peguam bela, dia dua-dua menang. Musuh dia pun mati, dia pun dapat duit legal fee. Nampak tak? MO. Okay. Lepas tu? Atas. Bila lawyer dia lebih terperinci. No. Okay, ada certain ustaz yang kita tahu dia ada ilmu. Ya, yeah, saya tahu siapa ustaz tu. Okay. Tapi pada masa sama, dia juga macam bro cakap lah tadi, dia juga adalah manusia yang melakukan kesilapan. Tapi kesilapan dia tu kesilapan yang sebagai manusia lain, kita sukar untuk menerima. Kerana dia seorang ustaz, sepatutnya dia kena seiring perbuatan ataupun akhlak dan ilmu kena seiring. Jadi bagaimana untuk kita, orang biasa, untuk mendengar ataupun mendengar ilmu dia, apa yang disampaikan. Pada masa itu kita meluat dengan dia. Okay. Ingat ya, sepatutnya itu adalah expectation. Contoh, sebagai Muslim, kita ada sepatutnya, betul? Jangan kata ustaz dulu. Kita sebagai Muslim, ada tak yang sepatutnya? Tapi ada tak kadang-kadang kita buat yang tak patut? Kita cakap dalam dunia idealistik, senang. You see, dalam teori, dalam idealistik, everything perfect. Sepatutnya. Okay. Sepatutnya. Tetapi, mereka adalah manusia. Okay? Manusia lemah dan manusia akan terlupa, manusia akan buat silap, manusia akan melakukan dosa. Now, di situ kita kena bezakan, dia ada ilmu. Sebab tu saya kata, alignment kita adalah lebih kepada jikala ilmu yang dia berikan itu adalah benar, taksirannya adalah benar, ambillah ilmu dia. Tak? Ambil ilmu dia, tapi kalau kamu rasa, aku tak boleh, aku dengar suara dia aku rasa meluat gila. Aku tahu dia munafik gila kot. Aku tak boleh. Sebab apa dia cakap kan adalah terbalik apa yang dia amalkan dalam hidup dia. Aku tak boleh. It's okay. Tukar ustaz lain. Tak,
kalau berkahwinan pun, kalau kita dah tak suka, antara sebab perceraian, macam salah seorang sahabiah, dia nak dia file kuluk pada suami dia, bukan kerana suami dia buruk akhlak, tapi dia rasa dia tak best dengan suami dia. Dia bukan rasa meluat. Agama suami dia bagus. Tapi dia rasa just, aku dah tak ada feeling kat dia kot. Halal tak? Khuluk. Nah, itu suami isteri yang dah buat hubungan pun boleh diceraikan. Apatah lagi ustaz yang tak ada hubungan apa. Ceraikanlah dia. Apa susah? Yang masalahnya, tak ada orang paksa kita buka YouTube dia. Tak ada orang paksa kita buka Facebook dia. Yang kita suka tengok dia buat apa? Supaya jadikan diri kita lebih geram. Lepas tu bila kita diri kita geram, kita astagfirullah, astagfirullah. Baguslah ustaz tu membantu kamu mengingati Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Dia macam inilah. Riwayat ini dipertikaikan, tetapi kalau kita nak ambil riwayat ini, andai riwayat ini adalah sahih. Ustaz Hadi boleh betulkan ustaz? Kita tahu kan siapa yang bunuh Hamzah kan? Wahsyih. Kan? Now, dikatakan selepas itu dia juga memeluk Islam. Dan selepas dia memeluk Islam, dia juga berjihad. Dia merasa sungguh menyesal di atas apa yang dia telah buat pada Hamzah. Tetapi Nabi pernah bercakap, kalau anda riwayat ini sahih. Ada petikai ulama kan dia? Kisah ni kan? Bukan yang dia makan tu lah. Cuma yang pasal Nabi tak memaafkan dia tu. Yang tu sahih? Okey, kalau Huda Ustaz Hadi kata sahih. Khalas. Tak, sebab saya juga pernah mendengar, saya tak pergi mengkaji yang ini, so saya kena jujur pada ilmu saya. Saya tak boleh kata benda tu sahih sebab saya tak pernah check. Melainkan saya sendiri pernah check, then yes, saya akan kata saya pernah check macam ni, tapi sebab saya pernah dengar ada macam ni, so saya tak boleh sampaikan apa saja saya dengar. Saya juga kena beriman. Sebagai pendakwah, saya juga kena beriman dengan apa yang Nabi cakap. Cukuplah seorang itu dikira berdusta jikalau dia terus menyampaikan apa sahaja dia dengar tanpa dia sendiri cek, kan? Okay, so sahih. So, dikatakan Wahsyih masuk Islam. Nabi minta dia, kalau boleh, jangan muncul kat depan aku. Sebab apa? Dengan bila aku nampak engkau, aku teringat akan Hamzah. Now, kita kata Nabi pemaaf tak? Pemaaf, tapi kita kena faham. Nabi memaafkan Wahsyih tak? Dia memaafkan. Tetapi dia rasa sedih bila nampak Wahsyih. Akan bawa balik trauma dia. So it's okay. Itu sahabat Nabi. Pun it's okay untuk minta dia jangan muncul di depan Nabi. Apatah lagi ustaz yang kita boleh pilih tak muncul-muncul. Kalau nak lagi selamatkan, blok je. Betul. Betul, blok je. Kadang-kadang saya rasa keliru dengan ada netizen-netizen hantar kat saya, dia kata, ni macam mana ni, kan? Aduh, ustaz ni, macam ni, kan? Lepas tu kan, dia punya tu lalu kat feed saya. Saya kata, blok je lah. Tapi saya suka tengok dia. Saya kata, engkau tak suka bau berak, tapi engkau suka tengok berak. Dan engkau suka masuk jamban, tenung berak engkau. Apa aku boleh buat? Apa aku boleh buat? So, blok je. Kalau rasa that is the best, ingatlah, apa yang kita buat tu adalah buat apa yang terbaik untuk iman kita. Syah, saya menjawab soalan Syah? Blok je lah Syah. So, kalau esok saya tak boleh contact Syah, saya tahu siapalah. Ha. Tapi saya yakin bukan saya lah. Saya yakin bukan saya. Sebab tadi kita baru makan durian. Dan esok dia nak bagi saya tempoyak lagi. Ya. Yeah. Ada lagi last questions? Saya lah last. Oh, okey. Tak apa. Last two. Okey. Tak apa lah. One, two, zoom. Tak apa lah. Mula tanya dulu. Lepas tu, baru akak. Masalah saya ni kan, saya kan biasa berdakwah dengan kawan-kawan saya yang saya katakanlah dua jenis alam. Kenapa saya cakap dua jenis alam? Yeah. Sebab mereka, perkahwinan mereka ni, si isteri masih mengaku Islam. Tapi register ikut agama suami. Jadi sebahagian dari mereka-mereka ni sudah ada lah yang saya daftarkan masuk Islam. Tapi masalahnya si suami tak nak masuk Islam. Jadi kalau ikutkan hukum kan, dia selepas 3 bulan tu kan kena bercerai kan.
tak boleh tinggal. Saya dengar lah Ustaz cakap, kata lepas 3 bulan kalau si suami tu tak nak masuk Islam, mereka still tinggal bersama tu, dia kata macam kira macam berzina macam tu kan. Jadi saya pun tak tahu nak tolong macam mana dengan mereka-mereka ini. Macam dilema lah macam tu. Mereka ke pengajian juga, tapi macam ni lah, kalau kembali ke rumah tinggal bersama dengan suami, suami buat ikut agama dia, dia ikut agama Islam. Jadi macam mana nak menangani kes macam ni? Okay, saya cakap tentang approach dulu, dan saya cakap tentang fiqh aulawiyat, tentang kepentingan approach. Dalam Islam dia ada satu usul, tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. The best kita bercakap dalam situasi ideal adalah menyelamatkan mereka semua. Itu paling ideal. Okay? Saya faham situasi itu. Tetapi dalam situasi yang kita tahu kita tak mampu nak selamatkan semua, kita kena pilih siapa yang boleh diselamatkan dan mahu diselamatkan. Sebab itu kalau dalam perang sekalipun, bila ada orang yang injured, cedera dalam perang, cedera teruk, mereka akan filter, saringan. Mana satu yang ada higher chances to survive after treatment. Bukan kerana mereka nak bagi orang mati, tapi bagi daripada menyelamatkan orang yang kalau selepas melalui treatment, sejam dua, tetapi peratusan untuk dihidup tu adalah sangat rendah. Tetapi orang yang tadi sepatutnya peratusan kehidup dia boleh hidup tu adalah lebih tinggi, tapi kerana kita dah delay 2 jam menyebabkan peratusan tadi telah turun, jadi akan mengakibatkan orang yang tadi boleh hidup tu akhirnya mati. Jadi kita kena filter siapa yang ada peratusan yang boleh diselamatkan dan mahu diselamatkan. Kena faham? Ada dua. Yang boleh diselamatkan dan mahu diselamatkan. Now, kalau dalam situasi Monel, dua alam, bukan kata ya. Dua alam. So bila dua alam, now, mereka ni Muslim tapi pasangan mereka bukan Muslim. So in that case, siapa you nak selamatkan dulu? Yes, yang masih mengaku Muslim. Sebab apa? Masih ada iman. Sebab kena faham tau, syahadah tu, mengaku Islam tu, satu perkataan dan ungkapan yang hanya tak ambil lebih daripada satu saat. Saya Muslim. Tetapi ramai yang tak berani cakap. Sebab apa? Ada komitmen di sebalik ungkapan satu saat tu. Abu Lahab, Abu Jahal tak berani ungkapkan syahadah kurang daripada 20 saat. Sebab apa? Dia tahu lepas ungkap ada komitmen. Tanggungjawab tu. Dia tak berani. So kalau dia dah cakap dia Muslim, selamatkan dia dulu. Nah, saya tak kata benda tu kita teruskanlah buat. Tak ada, kita bukan galakkan. Now, selepas dia nak Islam, dia nak diselamatkan, dia boleh diselamatkan, betul? Dia juga mahu diselamatkan, betul? Sebab dia datang pengajian juga kan? Dan walaupun kat rumah dia susah nak jaga lain-lain, tetapi dekat luar dia cuba berhijab, dia cuba berpakaian ni, dia cuba makan yang halal, bla 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 kan? Now, dia dah satu. Ada anak-anak kan? Jangan fokus pada suami. Fokus pada anak. Sebab anak masih kecil. Dan biasanya suami akan kerja. So, si isteri yang ada kat rumah. So, bila isteri ada kat rumah, isteri ni Islam, you mendidik dia, sebenarnya you sedang berdakwah kepada anak-anak dia. So, selamatkan yang ini, ini, ini dan ini. Kalau suami tak nak, lantak dia. What can you do? Dan yakinlah. Yakinlah. Dia akan sampai satu tahap, bila yang dua alam ni, dia akan berpindah alam. Yalah, kita pun semua akan berpindah alam. Kenapa dia boleh berpindah alam? Selepas ilmu dia, akidah dia firm on the root tu, dia strong, dia sendiri akan bagi kepada ultimatum kepada suami dia. Sayang, lokong, cakap, kita dalam situasi ini pun sudah lama, anak pun sudah besar. Sekarang saya mahu you pilih. Okay, you masuk Islam, you belajar Islam, ataupun kita cerai. Dia sendiri yang akan bagi tahu. Sebab dia dah nampak Allah itu lebih tinggi nilai berbanding dengan suami dia. Tapi sekarang ni dia tak nampak sebab apa? Sebab asalnya dia lebih mencintai manusia berbanding dengan Allah. Sebab itu dalam kita kata ilmu akidah pun,
kita ada cinta kerana Allah, tidak boleh mencintai makhluk melebihi cinta Allah. Kita perlu takut kepada Allah melebihi takut segala-galanya. Dan kita tidak boleh takut kepada manusia melebihi takut Allah. Kita boleh berharap dan kita kena berharap kepada Allah dan sebagainya. So, bila benda tu dah masuk, saya tahu satu kes, saya tak akan sebutlah. Masuk Islam. Masuk Islam sendiri. Tiba-tiba, tup! Oi, oi, lu asal sendiri pergi masuk Islam? Tak boleh, brother. Saya mau masuk Islam. Okeylah, suka tinggal lah. Aku happy je kau masuk Islam. Okey? Lepas dah masuk Islam, apa yang berlaku? Dia terus menutup aurat. Dia terus menutup aurat. Bila dia menutup aurat, okeylah. Lepas tu tak semena-mena, dia pula bagi ultimatum kepada pasangan dia. Okey? You mau masuk Islam, kita boleh teruskan perkahwinan. Tapi kalau you tak nak, kita kena cerai. Kalau you mau tahu tentang Islam, saya panggil orang datang cerita. Okeylah, bawalah. Bawa pergi cerita, tapi pasangan dia tak mau dengar. Akhirnya, mu'alaf tu, sebab apa? Bukan sebab saya buat apa-apa hebat pun. Sebab dia sendiri dah faham Allah itu lebih berhak dan lebih layak dicintai berbanding dengan makhluk. Makhluk itu asbab dia dapat Islam. Itu saja. Itu saja. Tapi dia sendiri pergi belajar. Kalau dia nak belajar, dia nak diselamatkan. So kita kena faham dalam dakwah, tak semua, kita cuba selamatkan semua. Tapi we know we cannot save everyone. We try to do our best untuk selamatkan orang yang mahu diselamatkan dan boleh diselamatkan. Kalau ada orang tak mau, saya pun harap bapak saya masuk Islam kan. Dia boleh diselamatkan tak? Boleh. Dia mahu tak diselamatkan? Soalan dia. Dia mahu tak diselamatkan? Sebagai anak, sudah tentu saya nak bapak saya masuk Islam juga kan. Tapi apa saya boleh buat? Saya tak boleh ucap syahadah bagi pihak dia. Dia pun dah, dia sendiri pun kata, saya jadi lebih baik, anak ni lebih baik, ni bla bla bla, semua dia cerita. Kebaikan Islam dan sebagainya, dia boleh defend Islam. Tapi dia tak, dia belum mau lagi, what can I do? Sebab tu syahadah tu kena diucapkan oleh mereka sendiri. Ya? Kalau kita buat program macam kita jemput yang macam tadi ni lah, yang orang-orang perkahwinan dua alam ni tadi, kita macam ini jugalah berinteraksi sembang-sembang. Sebab ramai ke tu? Saya kesian tengok mereka tau. Mereka boleh je, dia boleh je. Buat apa yang termampu, sembang-sembang, boleh. Yang penting adalah mereka, dia macam ni ya. Saya berpegang kepada hadis Nabi yang sangat-sangat jelas yang kita semua hafal. Dalam hadis 40, hadis yang pertama, innama akmalu biniyat. Saya nak tahu, saya nak bagi tahu, saya nak kongsi perspektif saya macam mana tentang hadis ni dan hadis-hadis lain tentang niat. Nabi pernah sebut juga tentang barang siapa yang meminjam wang daripada orang lain tetap dan dia juga berniat nak membayar, Allah akan permudahkan dia membayar. Hadis Nabi. Betul kan, Ustaz Adi? Apa? Ambil balik terkelara, Ustaz. Okay, now. So, bila daripada hadis ni, saya beriman pada hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang pinjam wang, dia berniat nak bayar, Allah akan mudahkan dia. Betul? Now, so kalau someone, saya tak tahu niat orang. Pernah tak kita, kawan kita, pinjam 100, bulan depan aku dapat gaji, aku bayar. Dah berapa tahun? Dia tak bayar. Kita kena tahu, dia tak bayar selepas bulan, satu bulan, 6 bulan, setahun. Dan kalau kita nampak dia masih dalam kesusahan tu, okey. Tetapi orang yang sama yang janji bayar RM100 tu, pinjam RM100 tu waktu dia susah tu, dia asyik showcase, dia beli barang baru, gadget baru, melancong sana sini. Maksudnya, waktu dia pinjam tu, dia ada niat tak nak membayar? Berdasarkan hadis tadi.
Okay, tak mahu sebut orang lain lah. Kita lah. Pernah pinjam duit dengan orang tak? Bila kita pinjam, kita ada niat nak bayar tak? Perasan tak? Bila you ada niat nak bayar, walaupun you sempit, you akan mampu bayar. Tapi kadang-kadang, kita juga manusia. Kita pernah dulu, waktu jahiliah dulu, kita pinjam duit tapi sebenarnya tak ada niat nak bayar. Kita sampai hari ni tak bayar. Kenapa bulan Ramadan, kita berniat nak berpuasa, kita tahan sepanjang hari. Tapi bila bukan bulan Ramadan, kita tak ada niat nak berpuasa, pukul 11 tu dah, ya Allah, laparnya. Macam nak mati. Sebab apa? Sebab you do not start the day with niat. Perasan tak? Orang yang gastric pun, bulan Ramadan, pass with flying colour. Sebab dia ada niat nak berpuasa. Tapi bila tak bulan Ramadan, ya Allah, 4 jam tak makan, sakit, sakit gastric tu. Sama juga. Kalau orang tu dia memang nak niat untuk kebaikan dan kebenaran, janji Allah tu betul. Siap, surah Al-Ankabut surah 29 ayat 69, barang siapa yang berjihad di jalan Allah, Allah akan bukakan jalan untuk dia. Confirmnya. So maksudnya, kalau kita tak dapat tu, belum lagi, okay, masih belum sampai. Tapi dia juga kaitan dengan niat. Dan ini balik juga kepada, kenapa kita pergi banyak kuliah kan? Dah dengar banyak kuliah, banyak YouTube, banyak ceramah kan? Kenapa banyak kita tak ingat? Sorry ya, ini akan sentap sikit ya. Tapi perlulah. Sebab kebanyakan, ini guru saya cakap. Dan selepas guru saya cakap, oh, memang terasa macam dia bagi penampar Jepun 2 kali. Betul? Dia tanya, sebab soalan saya ini adalah soalan yang dia tanya. Itu adalah Sheikh Abdul Bari Yahya waktu tu. 13 tahun lepas. Dia kata, because most of the people who attend any lectures, they come with the intentions of socializing. Okay? And they come just to learn. Now, to learn is good? Good. Tetapi because they have no intentions to share. So when you have no intention to share, your retention is very low. Kenapa ulama-ulama dulu kalau tengok orang yang betul-betul belajar, kadang-kadang kita pelik tau. Dia cikgu yang sama, kita waktu yang sama, kenapa dia hafal dan belajar lebih cepat berbanding dengan aku? Sebab intention dia. Go back kepada intention dia. So kalau kawan yang dua alam tu, kita tak tahu intention dia, kita buat apa yang termampu untuk bantu dia. Okay, soalan terakhir kak. Last question. Masya Allah. Saya menilik ke masa hadapan. Macam brother kata tadi kan, macam orang ego. Orang ego ni macam, ialah macam air hujan walaupun titik-titik kepada batu tu akan melekuk juga. Yeah. So kalau macam, macam mana kita berdakwah kepada orang yang ateis, yang tak percaya Tuhan? Kita cakap, kita sembang dia, tengok handphone, buat tak tahu atau apa macam tu. Okay, kalau orang ateis ni, tengok hubungan apa dulu. Siapa apa hubungan dengan orang ateis tu? Contoh macam yang Kak Mona kata tadi, hubungan suami isteri macam tu. Utamakan yang mau diselamatkan dan boleh diselamatkan dulu. Ateis ni biasanya golongan ateis ni bukanlah golongan sasaran utama saya dalam berdakwah. Sebab apa dia jadi ateis? Sebab dia rasa dia pandai, dia rasional. Tapi sebenarnya, golongan ateis, sorry to say, saya bertanggungjawab atas apa yang saya cakap, golongan ateis adalah golongan yang paling bodoh dalam dunia. Dia sebenarnya, tak ada pure ateis dalam dunia. The best yang mereka boleh buat adalah, mereka jadi agnostic, iaitu, I'm not sure there is a God or not. Tetapi, dia tak boleh 100% deny there is no God. Dia tak boleh. Dan kenapa dia jadi macam tu? Sebab, emotional argument. Tengok, semua ateis yang saya pernah jumpa, saya kata semua, semua ateis yang saya pernah jumpa, argument mereka akhirnya adalah, kalau Tuhan tu maha pengasih, kenapa macam ni? Apa masalah kau ni? Kalau Tuhan maha pengasih, kenapa macam tu? Kenapa tak boleh macam tu? Nah, kita tanya dia, kenapa tak boleh macam tu? Ya, kalau Tuhan maha pengasih, kenapa orang kafir masuk neraka? Saya kata, kenapa tak boleh macam tu?
Dia kata tak boleh lah, Tuhan Maha Pengayang. Masalahnya awak ingat Tuhan hanya Maha Penyayang tanpa ada sifat dia Maha Adil. Kamu hanya melihat Tuhan dari satu sifat dia. Kamu tak lihat daripada Maha Adil. So kalau nak macam tu, saya letak pada diri awak lah. Awak ni penyayang tak? Saya nampak awak ni seorang penyayang, betul ke? Dia kata, ah, ya, agak penyayang. Okey, awak contohlah awak ni bos lah. Awak ni bos lah. Okey, awak ni penyayang, awak ni bagus kan? Bos yang sangat bagus. Staff awak sebulan, dua bulan, tiga bulan tak masuk kerja. Awak bayar gaji lagi tak? Kita tanya dia, awak bayar gaji lagi tak? Dia akan kata, eh taklah, jangan kata sebulan. Seminggu tak masuk, terminate lah. Eh mana boleh, kesian kat dia. Kesian tau, dia ada mak bapak nak jaga. Dia ada family nak kena sara. Awak kan penyayang, bayarlah. Dia kata, bodoh lah kalau aku bayar. Oh, awak rasa awak akan jadi orang bodoh kalau awak bayar orang yang tak perform, yang tak datang kerja, sebab pada masa yang sama awak telah menzalimi staff yang datang on time. Okay? Awak rasa awak juga tak adil, betul? Dia kata, yo. So, awak rasa awak boleh jadi bodoh kalau awak buat macam tu? So, awak tak rasa Tuhan akan jadi bodoh kalau Tuhan dia memberikan ganjaran kepada orang yang tak beragama? You faham maksud saya? Dan kenapa orang ateis dia nak marah sangat dengan Tuhan buat apa? Oh, saya tak setuju. Orang kafir masuk neraka. Saya kata, pertama, apa yang tak setuju? Tak setujulah kenapa orang kafir masuk neraka. Sebab tu aku tak percaya kat Tuhan. Masalahnya, kau tak percaya kat neraka dengan syurga, yang kau tak setuju buat apa? Tapi itu kalau dia ada argument dengan kita. Kalau orang tak ada argument, dia macam ni. Sebab tu saya kata, ateis tu bodoh sombong. Dah lah bodoh, sombong pula. Dan memang bodoh sombong ni memang ngam. Sebab orang yang bodoh, orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Dan dengan ateis ni kadang-kadang saya cuba cakap baik-baik. Saya memang akan cuba cakap baik-baik. Tapi sampai satu tahap, bila diorang dah melampau sikit, saya bukan tinggikan suara, saya bukan marah diorang. Saya akan crush ego diorang. Crush ego dengan bagi soalan kebat. Kebat. Okay, sebelum Gunung Everest ditemui, gunung apa paling tinggi di dunia? Hah? Sebelum Gunung Everest ditemui, gunung apa yang paling tinggi di dunia? Bagilah jawapan. Himalaya. Hah? Kinabalu? Malaya. Hah? Malaya. Salah. Gunung Everest. Tahu sebab apa? Just because awak tak menjumpai Gunung Everest, tak menjadikan Gunung Everest bukan yang gunung tertinggi pada waktu itu. Dan kebanyakan artis akan feel soalan ni. Soalan logik je. Contoh, sebelum saya mengenali Sister Nadira, Sister Nadira siap, Sister Nadira wujud ke tak wujud? So kalau orang kata, tak, dia tak wujud. Apa benda? Hanya kerana aku tak jumpa dia, tak masuk Sister Nadira tak wujud. Hanya kerana saya tak menemui, manusia belum menemui Gunung Everest, tak bermaksud Gunung Everest adalah gunung paling rendah pada waktu itu. Logik? Saya akan crush ego dia orang. Saya dah handle banyak dah Melayu-Melayu artis ni yang bodoh sombong. Kalau dia datang cakap elok, saya akan cakap elok. Last story lah. Saya tak mau sebut jawatan bapak dia. Jawatan agak tinggi. Bapak dia datuk lah. Ada jawatan sangat tinggi. Anak dia belajar overseas. Datang balik. Balik Malaysia, anak dia murtad. Anak dia jadi artis. So bila artis, bapak dia call saya lah. Okay, saya kata, okay. Bila staff saya nak salam dengan dia, why you want to shake hand? Oh, sombong gila. Okay, tak apa, tak apa. Taulah aku macam nak layan kau. Tak apa, saya cakap elok-elok. Saya cakap elok-elok. Cakap elok-elok. Cakap elok-elok. Saya dengar argument dia. Okay. Okay. Banyak argument dia, 3 jam. Bapak dia duduk kat situ. Staff saya duduk kat sebelah. Tapi saya dah bagi tahu kat staff saya, jangan interfere bila aku bercakap. Melainkan aku jemput kau masuk. Jangan ganggu flow aku. Sebab aku saya sedang merancang apa saya nak cakap dengan dia. Saya sedang frame dia. Frame dia dengan soalan intellectual. Soalan intellectual yang tak berapa intellectual sebenarnya. Saya tanya dia. Dia kata, you know, according to Albert Einstein, according to this, according to that. Saya kata, okay, 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 okay. Okay, done? Okay, done. Okay. Saya kata, kamu memilih sekumpulan saintis ini yang mengatakan Tuhan tidak wujud. Lalu, kamu percaya mereka. Dan kamu beriman sebab kamu kata mereka adalah orang yang lebih berpengetahuan tentang sains berbanding dengan awak, betul?
Dia kata, yes. Sebab tu saya jadi ateis, saya tak percaya pada Tuhan. Saya kata, okay. Fine. Saya tak mau argue. Saya tak mau argue dengan tentang sekumpulan saintis tu. Saya kata, awak mesti setuju dengan saya kan, bahawa kumpulan ateis ni, kumpulan saintis ni mengatakan Tuhan tidak wujud. Betul? Tetapi awak mesti setuju dengan saya kan bahawa pada waktu yang sama, ada juga sekumpulan saintis yang mempunyai kaliber yang sama ataupun lebih baik daripada kumpulan saintis ini juga percaya Tuhan wujud. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul? Simple question kan? Not too difficult kan? Dia macam dah tahu saya nak ke mana. Yeah. Okay. My question to you, very simple. Very simple. Very simple. What is your yardstick, kayu ukur kamu dalam memilih yang ni dan bukan yang ini? Because since you guna argument scientist, why you're choosing this? Apa kayu ukur kamu? Ini bukan ini. Dia tak ada jawapan. Dia tak ada yardstick. So when you have no yardstick, maksudnya you pilih berdasarkan emosi. Emosi adalah subjektif. So subjektif tak payah bicara. Sebab kita nak bercakap sesuatu yang objektif kan? Clear? So, yang ni dia fail. Ego down. Waktu tu bapak dia, saya tahan gelak. Tapi bapak dia tak apa. Bapak dia tak gelak lagi, tak apa. Lepas tu dia asyik ulang. Berapa kali dia kata, you know, I only believe in something if it can be proven by science and mathematics. Dua. Science and mathematics. Dia bukan kata science or mathematics. Dia kata science and mathematics. Okay. So, bila dia kata science and mathematics, saya tanya kepada dia, okay, since that's what you say, very easy questions. Very easy question. My question is always very easy. Easy sebab very logical je. Saya kata, as someone grown up at your age 20 plus, have you fall in love with someone? What type of question is that? Oh, Melayu cakap masalah. What type of question is that? Okay, no problem. I can speak English. What type of question is that? No, just a stupid questions, normal question, if you would like. Of course I do. I'm a human being, man. I have fallen in love with someone. Okay, cool. Okay, can you prove to me through science and mathematics that love exists? Lepas tu dia, what do you mean? No, is it true that just now you say you only believe in something that it exists if it can be proven through science and mathematics? Is that your word? Do I misquote you? Dia kata, no. But is that what you say? Yes. Okay, so now, can you prove to me? Ini nada saya. So now, can you prove to me that love exists through science and mathematics? Using your own yardstick. Dia, how? How am I going to prove to you? It just exists. No, but just now, your yardstick is something exists, you can only believe in it if it can be proven through science and mathematics. Correct? That's your words, right? So now, can you prove to me science and mathematics? You know, love exists through that? No, but I know I love someone. Saya kata, I'm not going to push you further. Actually, I agree with you. I agree with you. You cannot prove love exists through science and mathematics. Okay? I agree with you. So saya kata, then you talking about, saya boleh guna argument scientific, tapi sebab saya nak cut short, saya punya approach selalunya adalah reductionist. Saya cuba cut short. So, saya kata, I agree with you. So, why do you want to prove, where do you come up with this yardstick of you must believe in God existence if you can prove it through science and mathematics? Walaupun saya boleh buktikan, tapi sebab saya tahu apa yang saya buktikan, dia akan kata dia tak percaya. Sebab kena faham tau, apa yang kita percaya adalah bukti, tak semestinya dia terima sebagai bukti. Sebab tu saya suka bertanya kepada mereka, apa bukti yang kamu nak? Akhirnya bapak dia gelak. Stupid. Bapak dia gelak siut. Saya kat situ, aku cuba tahan tau. End up saya cadangkan kepada dia like this. You know, put it this way. Give yourself a chance, not me a chance because I already believe, you know. I think you have a big misunderstanding about who Allah is. I give you this book. You know? Tentang who is Allah. Okay? Dia ambil baca. Dan kita ada juga artis yang datang. Mak bawa datang. I think few years later, terima message dekat Facebook. Assalamualaikum, brother. I am so and so. Ada dia sebut nama. I am so and so. Masih ingat tak, brother? Kita pernah jumpa few years ago. Aku fikir, banyak benda gila kalau aku jumpa orang.
Tapi bila disebut kes tu, okey saya ingat. Mak saya bawa saya datang bla 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 bla. Waktu itu saya tak percaya Tuhan. Saya kata okey okey okey. Dia kata terima kasih brother. Ada satu ayat brother tu stuck dekat kepala saya setiap malam. Satu ayat tu menjadikan saya sangat tak selesa. Bukan ayat saya menjadikan selesa tau. Ayat saya menyebabkan dia dia sedang mempertikaikan kepercayaan dia untuk tidak percaya pada Allah. Stuck kat dia. Dan dia kata, sekarang saya dah Muslim. Kembali. So, saya punya approach, sorry to say, tak apologetic. Saya punya approach, direct straight to the point. Saya boleh bercakap dengan kamu dengan nada yang rahmah. Intonasi yang paling rahmah. Tetapi kamu akan rasa menusuk ke kalbu kamu. Ha? Saya dah lupa. Serius. Stuck kat dia bukan stuck kat saya. Itu masalah dia. Tapi memang selalunya saya akan sebelum mengakhiri satu conversation dengan non-Muslim ataupun orang yang ada masalah, saya punya teknik adalah untuk to create a doubt in their existing belief that cause them to become who they are. Itu je. Saya akan akhiri, saya akan jadi, saya punya goal, ini goal saya, staff-staff saya semua tahu, siapa yang pernah datang training saya tahu, saya ada 3 prinsip dalam berdakwah, dan menentukan saya telah berdakwah. Saya tak boleh cakap, sebab saya telah bercakap dengan non-Muslim pasal akhlak Islam, maka saya telah berdakwah. Saya tak akan consider itu sebagai dakwah. Saya akan consider saya dah berdakwah, bila mana saya telah mengurangkan salah faham dia, saya telah meningkatkan ilmu dia tentang Islam, dan yang ketiga, saya telah menjadikan dia berasa tidak selesa dalam kemaksiatan dan kekufuran. Ini part yang paling susah. The first second tu sorry. Tapi the last part tu nak jadikan orang tu rasa tak selesa dalam kekufuran. Sebab tu saya tak setuju dengan istilah Allah sayang, Allah sayang. Allah memang Allah sayang makhluk, tapi adakah Allah menyayangi perbuatan orang yang mensyirikkan Allah? Tak boleh. Dalam Quran Allah berapa kali sebut benda tu? No. Kita tak boleh oversell and overclaim certain thing. It is not good. Dan last. Tutup. Saya tak tutup sebab saya sharing ni. Saya kata approach saya tak apologetic kan. Saya sebenarnya baru terfikir ni Allah bagi ilham, bukan saya pandai ya. Jangan bagi kat saya, tapi Allah bagi ilham. Oh boleh, chongfuk. Dia nak saya ulang balik 3 point. Ha? Chinese version lah. Okay, Chinese version. Nantilah. Okay. Contoh biasa tak kalau mu'alaf perempuan ni nak masuk Islam, dia biasanya akan berhadapan dengan, you tak takut meh? You punya suami nanti kahwin lebih? Biasa tak kena? You tahu tak, sekarang ni, kita selalunya akan lebih defensif untuk menjawab kan, sebenarnya hukum poligami dalam Islam, bla bla bla, kita akan tai chi banyak kan? Sekarang tak payah. You tahu tak, saya Allah bagi ilham ni, dalam toilet pula tu, subhanallah. Tak, sebab tu saya bila saya buat apa-apa, saya susah nak fokus tau. Sebab kan, my thought kan, awareness kan, fikir kan, macam mana kan, cara termudah kan. Saya ni pemalas, you all kena faham. I'm a lazy person. That a lazy person always finds the most creative and the easiest and the simplest and the shortest way to get things done. Sebab tu Steve Jobs kata, if you want to get the things done faster, hire lazy people. Because they will get things done creatively in the shortest and the simplest and the fastest way. Itulah saya lazy. Saya akan mengaku saya lazy. Okay? Saya propose kat bini saya pun, saya tak ada pusing-pusing. Kata, you suka saya tak? What do you mean? Suka tak? Suka as a brother. No. Sebagai manusia. Sebagai orang. Sebagai seorang individu. Okay, jom kahwin. Habis cerita. Sorry lah. Romantik lepas kahwin. Waktu nak propose, tak ada romantik. Okay. Contoh tadi yang saya sebut kan. Biasa kita kena kan. Tak takutkah? Nanti you punya suami boleh kahwin lebih ya? You tahu tak nak counter narrative tu? Very simple. You tak takutlah. You punya suami nanti ada banyak perempuan simpanan kat luar. Tanya balik kat dia je. You tak takutlah nanti you punya suami ada banyak perempuan simpanan kat luar. Mana ada? Ada tak kemungkinan? Ada tak berlaku? Ada, tapi saya yakin dengan suami saya. Oh, you boleh yakin dengan suami lu, wah tak boleh yakin sama suami wah. Apa lu punya problem?
Betul tak? Selama ni kita sangat-sangat defensif kan? Betul? Ah, itu sebenarnya cara saya nak trigger orang untuk berinteraksi dan jadikan dia macam ni tau. Orang tu dah bagi bola kat gelanggang you. You buat apa simpan? You bagilah smash kat dia. Jangan bagi bola tanggung. Bagi dia smash buat apa? You tahu tak? Selalunya kita suka bagi bola tanggung. Bila mana orang tanya soalan serang kita, kita suka defensif menjawab dan menerangkan. Which is good. Tetapi, the fact that dia berani mempertikaikan seolah-olah Islam pada status dan darjat lebih rendah sebab dia rasa kepercayaan dengan nilai dia lebih tinggi daripada Islam. Itu yang dia pandang rendah pada benda tu. Tapi bila kita smash, dia akan jadikan dia defensif. You kena smash dia balik tapi smash dengan cara terhormat lah. Adakah cara saya tu kasar? Tak. You just tanya dia balik. Oh, you risau kalau saya masuk Islam, suami saya akan kahwin lebih. Okay. Eh, you tak takut meh? Lu punya suami ataupun lu punya boyfriend sekarang ada banyak perempuan simpanan kat luar? Eh, mana ada? Lu tahu meh? Peribahasa Cina pun ada mah. Cupin sek, cupin o. Huh? Makan luar, berak luar. Jangan bawa balik berak. Kalau tahu makan, pandai-pandai lap mulut sendiri. Huh? Dia kata, tak ada. Tapi ada kemungkinan kan? At least kalau suami saya kahwin lagi satu, yang kedua, itu pun perempuan. Itu pun halal. Itu pun sah di sisi undang. Itu perempuan masih bergelar isteri. Kalau apa-apa berlaku, dia ada hak. Kalau lu punya laki luar main perempuan, itu perempuan. You sedang menindas wanita lain. Itu perempuan. Sebenarnya yang menindas wanita adalah wanita. Lu lah. Jangan defensif. Tak payah defensif. So, put thing in perspective, kita akan tahu apa yang kita cakap. Dan kita tak jadi apologetic. So, dah tahu ada beberapa teknik yang boleh. Tak apa, kalau ada sambutan, saya dah cakap dengan Sister Nadira, saya pun dah 2-3 tahun tak turun. Kalau ada sambutan, mungkin tengoklah sebulan sekali ke dua bulan sekali ke saya turun untuk buat open session macam ni, you know, untuk berborak-borak. Sebab kalau kuliah kena ada tauliah kan, Ustaz? So, Ustaz pun dia tak ada tauliah, Perak. So, tu tak pernah bagi kuliah, dia jual buku je. Sambil jual buku tu, dia berkuliah lah sebenarnya. Boleh je. Dia boleh je. Sebab saya yang saya risau adalah kekangan masa. Macam semalam saya buat 3 sampai 5. So, untuk first trial, saya tak tahu lagi. So, kalau next time, kalau ada yang kita kata nak buat sebelah pagi, petang, okey je. Saya tak ada masalah sebab saya lebih suka sesi santai macam ni. Sebab you all pun akan lebih tertumpu sebab you all ada peluang bertanya soalan, you all ada peluang mencelah, kan? So, okey je. Nak mencela pun boleh. Bukan setakat mencelah. Ya. Ya, ya. Betul-betul. Tapi kalau kita buat, bolehlah. Dia kena tengoklah ada siapa yang nak buat, dan insyaAllah kita akan cuba aktifkan. Sebab bagi saya sebenarnya pun dah jarang ambil ceramah di masjid dan surau. Kalau ada pun saya biasanya akan tolak, dan biasanya bukan sebab saya tolak dengan cara terbaik. Terbaik saya adalah, oh boleh, pergilah minta tauliah untuk saya. Oh, awak pergi minta lah. Saya kata saya tak akan minta tauliah. Awak pergi minta. Awak nak jemput saya ceramah, awak minta lah. Kenapa awak tak pergi minta tauliah? Suka hati saya lah. Sebab saya sejujurnya ini pendapat peribadi saya, walaupun kita kata dah nak end, tapi dia macam ni. Saya kadang-kadang rasa agak geli, saya bukan you all, saya bertanggungjawab. Saya kadang-kadang agak geli bila mana ada asatiza yang tak diberikan tauliah, dia kata tengoklah, cuba menyekat saya daripada berdakwah. Wait, sekarang ada medsos. Dan kadang-kadang kita buat live dekat medsos, crowd dia lebih ramai berbanding dengan masjid dan surau. Dan kadang-kala kita kena travel berjam-jam untuk sampai ke sana. Lepas tu datang 50 orang, 100 orang, okey tetap mengajar. Tapi kena faham, half daripada jemaah yang hadir tu, kita ceramah kat depan, dia ceramah kat belakang. Tak, you kena faham. Melainkan kita adalah ustaz, melainkan kita adalah asatiza yang cari makan dengan ceramah, kita akan rasa periuk nasi ditutup. Kita akan rasa. Tapi kalau kita betul nak berdakwah, kita rasa nak berdakwah, sebenarnya impact dia lebih besar bila you buat
saya tak perlu membazir masa, resources dan sebagainya. Saya lebih suka yang macam tu. Secara peribadi. Sebab tu, okay, kalau saya buat live, saya dapat beratus orang, kadang-kadang beribu, okay lah. Kadang-kadang cewek jauh-jauh, occasionally okay lah. Tapi saya dah, bukanlah tua sangat, tapi saya pernah mengalami zaman yang hampir setiap hari saya ada kuliah, kadang-kadang kuliah subuh, duha, lepas tu zuhur, lepas tu maghrib. Penat. Penat ceramah. Yang saya punya goal, saya punya impian, ini impian saya. Saya nak membina mindset. Saya nak membina mindset. Sebab tu kalau tengok banyak ceramah saya, banyak perkongsian saya, saya sebenarnya cuba challenge manusia untuk berfikir, untuk membina mindset. Bila mindset pasak dia kukuh, okay, dia akan kuat. Sebab tu kalau khusus metodologi dakwah dulu ada 1, 2 dan 3. Sekarang saya hanya buat 1 je. 3 saya akan jadikan sebagai 2. Yang 2 tu saya tak akan buat. Sebab 2 tu adalah khusus yang sangat-sangat mahal, tapi saya charge sangat-sangat murah. Sebab khusus tu adalah khusus komunikasi. Dan kalau khusus komunikasi, belajar kat luar, beribu tau. Betul tak, Dr. Yong? Beribu. Saya charge RM48 dan khusus tu saya pernah bentang di depan, di Bahrain, di, kepada peserta seluruh dunia, ada PhD psikologi, ada master psikologi. Saya bukan student psikologi, tapi saya buat modul tu sampai mereka pun kata mereka belajar something dan mereka suka dengan apa yang dia belajar sebab saya memudahkan term psikologi yang ada tu. Dan mereka rasa very, very practical. Saya ajar benda yang sama dekat Thailand. Setiap bulan mereka ada 20 syahadah sebelum kami bagi training. Lepas saya dah ajar, kami dah ajar ekosistem untuk dakwah daripada A to Z, tapi sebenarnya ada lagi details lah. Selama 6 hari kat situ, daripada 20 syahadah setiap bulan on average, sekarang on average per month 40. 20 tu pun kita dah happy. Tapi double up. Kita pun happy lah. Kita sebenarnya expect improvement. Tapi tak expect lah double punya improvement. Tanyalah dia, actually what change? You are still the same person. Dia kata what change adalah we have see things clearly. Kita sebenarnya ada bakat yang kita ada, tapi kan kita tak unearth bakat tu sebab kadang-kadang kita terlalu humble. Kita terlalu merendah diri sampai kita suppress bakat yang kita ada dan kemampuan yang kita ada. So bila saya dah pergi kat situ, open up the potential, mereka nampak, mereka lebih yakin, bukan yakin pada diri, tapi meletakkan keyakinan pada Allah, improvement. Hotel owner masuk Islam, ni masuk Islam, become double effectiveness. So sekarang KMD 2 saya tak akan buat. Apa saya akan buat? Orang kata saya cari makan dengan tu, tak apa. Yang tu saya akan upgrade dia. Saya akan buat personal development course dan saya akan buat personal coaching. Yang tu saya akan charge personal coaching. Sebab apa? Personal coaching dia akan ambil masa peribadi saya. Dan I will coach them one by one, one to one. Maksudnya customize. Dia akan ada kursus umum, tetapi khusus tu saya tak akan charge RM48. Sebab mindset manusia ni, khusus tu, orang sanggup bayar saya beribu tau. Untuk 6 jam, orang bayar saya RM5,000. Untuk 6 jam. Tapi saya charge RM48 sebab apa? Saya nak orang belajar. Tapi bila orang datang belajar, tak. Saya kena gunakan taktik psikologi. The higher you charge, the more people believe that is good. Sorry lah. Dan itu akan membantu banyak sebab in the sense that personal development, saya akan banyak fokus kepada method kita berfikir. Tapi semua itu saya akan gunakan pendekatan apa yang saya belajar dekat Turki. Dan you tahu, korang tahu tak? Actually every month, kami di MRM dan saya sendiri, every month kami ada coaching. Starting this month. Last month, bulan Ogos. Kami ada coaching, personal coaching dengan business coach, strategy coach. Dan kami bayar lebih kurang market value kan. Lebih kurang RM10,000 per month. Just to learn. Supaya apa? Apa yang saya cakap, you all mudah. Sebab saya ada tugas tau. Tugas saya bila saya berceramah, saya sampaikan satu ilmu. Ada ustaz dia terlalu banyak ilmu, tapi bila dia ceramah kan, dia tak berstruktur. Bila dia tak berstruktur, orang yang belajar dia tak dapat faham banyak. Sebab apa? Dia
lintang bukang. Sana sekejap ni, sekejap tu. Tapi bila kita ada struktur, cara penyampaian, faham psikologi manusia, apa yang dia faham dan sebagainya, orang akan catch up lebih banyak dan di situ kita akan mengubah ketamadunan. So goal saya sebenarnya, nak ambitious sikit, legasi yang saya nak tinggalkan adalah ketamadunan tu. Of course saya tak tahu sejauh mana, tapi saya cuba buat apa yang termampu. InsyaAllah. Okay? Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Kita akhiri dengan subhan. Oh. Saya ada satu idea. Dia ke bumi, dia nak buat kemewahan kan? Jadi, di syurga bagi istar apa dua tu kan? Apa dia? Di istar dua tu, kedua tu kan? Satu akan ada ke bumi dapat kemewahan, nanti di syurga. So, itu soalan ke kenyataan? Itu bagi macam bagi tahu kat cerita semua-semua dan jadi orang kafir berumur masuk Islam. Dia macam ni lah. Orang kafir, walaupun kita bagi tahu yang itu, tetapi kena faham, ada yang jadi kaya sebab mereka kata, sebab saya sembah berhala-berhala ini, berhala itu yang bagi kepada saya. Sebab itu dalam fik dakwah, prinsip dakwah, kita tidak mengutamakan orang kaya dulu. Sebab apa? Sebab orang kaya ego lebih tinggi, lebih sukar, dia lebih banyak benda dia akan hilang kalau dia masuk Islam dan dia tak bersedia untuk hilang. Sebab itu Allah sebut, jikalau kekayaan, harta benda itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul. Sebab itu pada zaman Nabi SAW, ramai orang kaya pun, walaupun ada sahabat yang kaya, yang masuk Islam, tetapi ramai pembesar-pembesar pada waktu itu, mereka takut hilang kuasa politik, hilang harta, hilang ekonomi, hanya selepas ucap syahadah. Mereka takut. So, kita tak akan utamakan. Dan walaupun saya dah berdakwah dengan ramai orang kaya, jangan kata tak berdakwah. Berdakwah. Sebab saya dijemput. Datuk Sri Group yang dia jemput saya. Berdakwah dengan kawan-kawan dia. Dia panggil kawan dia. Kapih, duduk sini. Direct. Betul. Betul. Dia panggil kawan dia. Kapih, duduk sini. Datuk, duduk sini. You, Kapih. Kapih, duduk sini. Lepas tu, you janganlah marah. Dia kata, you jangan marah. You memang Kapih kan. Kapih tu non-Muslim lah. Kawan dia, tak ada. Saya tak marah. Saya okey. Lepas tu kawan dia lain, lu pun Kapih, duduk sini. Saya ingat dia ajak saya minum seorang je. Sekali dia ajak 7 kawan dia, duduk dengan dia 7 jam. Betul? Memang direct. Memang direct dakwah dengan orang kaya ni. Semua soalan mereka 7 jam. Duduk kat situ 7 jam. Semua soalan mereka saya jawab. Kristian lah, Buddhis lah, semua agama. Semua dah jawab sampai mereka, betul lah, jawapan awak bagus lah. Make sense lah, you know. Ada bukti, you know. Bagus. Tapi kan, you know. Ya, betul. Tapi kan, kita Cina lah. Mesti mati macam Cina. Saya kata, saya Cina juga. Datuk Sri pun Cina juga. Sebab Datuk Sri tahu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, Cantonese. Lepas tu dia speaking Cantonese dengan dia. Tapi of course dia mencarut sikit lah. Dia orang mencarut sikit. So dia kata, saya pun Cina lah. Apa masalah? Cina tak boleh Muslim lah. You tak tahu Cina masuk Islam dulu? Lepas tu dia, kutuk dia lah. You kata tak ada duit. Saya pun ada duit lah. Apa masalah? You ingat dia masuk Islam mati kah? Miskin kah? Lu orang pun belum tentu kaya dari saya. Saya dah banyak berdakwah dengan Datuk Tan Sri dan sebagainya. Tapi sebenarnya, kesimpulan dia, apa yang Allah sebut dalam Quran, cara Nabi tu memang nyata. Mereka adalah golongan yang paling sukar nak terima dakwah. Sebab tu saya kata, bukan tak boleh berdakwah. Tapi kalau kamu ada alternatif lain, madu'u lain, prospek lain yang lebih mudah nak disantuni, dahulukan yang itu dulu. Itu je. Sebab tu negara-negara kaya, semakin materialistik, semakin fitrah mereka semakin rosak. Tapi negara yang semakin miskin, you pergi kat sana, dia Just macam tu je. Serius. Sebab yang kita nak adalah orang menerima Islam. Kenapa saya tak nak pergi negara barat, negara Jepun yang mahal-mahal? Jepun sangat disiplin. Cakap dengan dia orang Islam, hai, bagus. Tapi tak nak terima. Sebab apa? Mereka sifatkan, mereka nisbahkan kemajuan itu adalah kebenaran. So mereka tak rela tinggalkan budaya minum sake mereka dan sebagainya. Mereka tak nak. Dan negara barat, mereka suka argue filosofi. Banyak argument, tapi result elect. Ni macam kita jadi salesman lah. Banyak appointment, satu barang, satu habuk pun tak ada jual. Saya lebih suka
pergi jumpa customer yang biasa-biasa tapi boleh close sales-nya. Afrika, saya paling suka. 30 minit, orang tu boleh masuk Islam. Satu kampung boleh masuk Islam. Budak 4 tahun, 5 tahun pun boleh masuk Islam. Atas pentas. Dan mereka tahu kenapa mereka masuk Islam. It's the best place. It's the best place. Okay? Wallahu'alam. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.